Selamat malam, Om-om senang. Suaranya.
Halo Om Eman. Halo. Mana yang lainnya nih? Suaranya mana suaranya? Selamat malam. Malam. Apa kabar Merlinda? Alhamdulillah, sehat. Johnson gimana? Baik-baik, Alhamdulillah. Semua. Halo, Adek. Halo. Ini nih, yang ceweknya enggak ada, Elin sendiri ya ceweknya. Si Mia enggak ada di Mia nih. Ombul mana ininya? Kok jadi patung ombul? Sebelumnya mana? Sana Om Raymond. Om Raymond, jam berapa di sana? Len, di mana sekarang Len? Di mana? Mama di sini. Tinggal di mana sekarang Len? Di Pekanbaru. Pekanbaru. Berarti dengan si Bula sering ketemu lah ya? Len, jarang. Jarang ya, oh. Dia sering dipandai mungkin ya. Waktu itu tuh sama Rita ketemuannya. Pas oh, Rita di Pekanbaru. Rita ke sana? Iya. Pak nih. Oh, oke. Okay. Tapi dia tinggal Johnson. Di Bandung ya? Hah? Rita tinggal di Bandung ya? Rita di Medan, nak. Di Medan ya. Rita, oh Rita ini ya? Rita siapa belakangnya? Tuhan, Rita. Rita apa yang namanya? Medan dia. Oh, oke. Okay. Rita Siombing? Iya, Rita Siombing. Oh, oke. Okay. Nah, halo. Eh, hey, bos. Malam, bos. Kenapa tuh? Malam. Mikrofonnya gimana? Mikrofonnya. Gak tahu tadi pakai yang satu gak jadi. Oh. Ganti HP. Oh, okay. Baru cek. Baru cempreng suaranya Om Eman. Ah, gimana? Baru cempreng suaranya. Ya. Mana yang lain nih? Gak tahu nih, belum ada kabar kabur. Iya. Si Bula mana masih di jalan deh kayak. Bula tadi ada tuh kayaknya tapi gambarnya belum nongol. Tadi apa ya gambarnya? Hilang deh. Hilang deh. Ilang oh dia. Iya, hilang dia. Hilang, ya. Pada yang lain pada kemana nih? Nilda nyusul. Siapa? Nilda nyusul. Oh, Nilda nyusul. Aku tadi buka Zoom-nya agak susah karena kemarin emailku bermasalah gitu loh. Oh. Nggak bisa dibuka karena ada buka dari HP, dari laptop, jadi kayak dia di-block begitu. Oh. Makanya tadi coba-coba aku nggak. Dia tanya email lagi. Ya, se... Oh, ditanya email ya? Dia tanya email lagi.
Aku biar masukin email, cuman passwordnya kok nggak mau yang baru ini. Pakai password yang lama. Oh. Itu bikin gimana tuh bisa di jembatan itu? Oh, di yang video itu icon kalau di laptop gitu. Iya. Terus ada tanda panah ke atas. Tinggal klik choose virtual background. Oh. Nah, itu choose kita nanti tinggal rubah aja. Filternya apa aja. Jadi sehat-sehat semua ya, aman dari corona. Alhamdulillah sementara aman. Sini banyak kena, Mom. Kan baru. Gimana? Iya, sama. Di Ambon juga banyak yang kena. Oh ya? Iya. Heeh. 114 ini sekarang. Oh, di sini udah ribuan, Lin. Ribuan ya, di Ambon. Ambon. Iya. Makanya takut aku keluar sekarang. Iya. Tambah gemuk aja di rumah aja. Online terus seperti mana? Online aja, son, di rumah aja. Kalau ada perlu baru keluar kan? Iya. Misalnya mau beli apa gitu, kalau enggak di rumah aja. Iya sih. Nah, kan Jonathan masih kerja tiap hari ke? Masih. Apa di rumah aja? Masih. Jadi aku kan tinggal Bekasi nih. Kerja kerjanya di BSD. Masih di BSD sini. Masih. Jadi tiga provinsi tiap hari tiga provinsi nih. Hah, tiga provinsi. Jawa Barat, DKI, Banten. Oh, iya. Balik. Luar biasa. Iya. Ada kantor, beberapa kantor, mereka karena ada yang kena, salah satu staf karyawannya, pada tutup semua. Tutup ya, sudah? Ada yang sampai akhir Oktober, ada yang cuma beberapa hari, shutdown. Emang parah ya, corona ini bikin susah orang banyak ini. Iya. Repot. Bisnis gimana, mau bisnis? Ya nggak jalan, son. Cuma kerja-kerjaan yang kurang-kurang aja. Iya. Maksudnya nggak ada kegiatan sekarang, pembangun proyek nggak ada jalan tuh. Efek semua. Ya. Iya, jadi dia gitulah. Yang penting masih bisa makan aja lah. Belum ada yang muncul ya? Belum ada nih. Cuma baru ketiga ini. Gimana, son? Terus Linda gimana? Bisnis juga nggak, Lin? Hah? Bisnis juga? Nggak. Yeah. Tapi aku udah nggak lagi. Oh. Karena kemarin sakit di Lin, nggak bisa diangkat tangan. Oh, oke. Okay. Terus ada fisioterapi atau? Terapi terus ya, Lin. Oh. Iya, iya, iya. Apa sebelumnya bisnis apa tuh? Tupperware, Lin. Oh, oke. Okay. Ya, bagus juga itu. Iya. Itulah makanya kalau ngangkat-ngangkat barang itu kan nggak bisa lagi tangan ini, jadi Ilin abaikan aja lah lagi. Iya ya, iya sih. Kan ngangkat banyak kan. Betul. Gak tahu sampai kapan corona nih ya? Wah, panjang kayaknya. Hah? Panjang kayaknya. Aduh, aku kalau tahu kemarin nggak usah pulang ke sini, di Jogja aja. Iya, lebih santai. Iya, sama aja. Kerjanya juga di rumah juga. Betul. Tapi kalau masalah mau balik, bisa-bisa kan? Kenapa? Kalau mau balik. Bisa sih. Bisa. Cuma nanti tanggung lah. Iya kan? Iya. Aku minum dulu ya. Oke. Apa teman Sophie? Enggak, air putih. Mana ini kok cuma bertiga aja kita ini? Iya. Bula tadi ada, bro ya? Iya. Dia yang ngusulin. Jahil nih Bula. Bula ditunggu ini.
Wah, sini. Nah. Ya. Mia ada juga Mia. Mia nggak tahu di mana. Nggak tahu. Lin, kan barunya di kotanya berarti ya, Lin ya? Iya. Oh, oke. Okay. Memang lo kesini, Johnson. Kenapa? Nanti lah selesai corona ini. Selesai corona baru bisa bergerak. Bentar, bentar, bentar. Oke. Okay. Oke, okay, bro. Seharusnya kan kantor mobil kan masuk bengkel. Seharusnya kan naik bus. Naik apa? Naik bus. Mobil kenapa masuk bengkel? Biasa asuransi mau habis. Jadi diklaim. Jadi dibagusin dulu. Dibagusin dulu. Oh iya iya. Itu 5 tahun sonya? Ya, hampir setahun. 5. Oh, setahun-setahun ya. Aku yang mobil yang di Jogja kemarin yang merah tuh 5 tahun baru habis kemarin tuh. Oh. Aku langsung beli 5 tahun waktu itu. Asuransinya. Asuransinya. Mahal juga dulu ya aku. Oh ya? Iya. Aku ada ini agent. Jadi agent ini kita mau asuransi yang mana gitu. Dia bisa bisa ambilin. Ya, kalau mobil sudah 5 tahun masih bisa ikut asuransi enggak? Bisa, bisa. Aku udah lebih bisa ya. Bisa. Ini punya aku kemarin yang merah itu kan yang di Jogja itu bulan April kemarin 5 tahun pas. Iya. Perlu tuh. Perlu. Ya? Perlu. Perlu ya. Kalau bisa di asuransi. Jaga-jaga. Itu setahunnya berapa tuh, Son? Kalau aku kena 4-4an. 4 juta. Punya aku kan lebih mahal tuh. Punya aku mobil kecil itu kan murah itu. Juga tergantung tahun. Hah? Tergantung tahun. Oh, tergantung tahun, bukan tergantung harganya. Hah? Kalau tahun baru, tahunnya lebih baru ya lebih mahal, lebih tinggi. Iya. Ya. Nah ini mau habis di bagusin dulu, nanti baru mau jual apa terserah, pokoknya yang bagus dulu ya. Mau pakai lagi juga bisa ya. Iya. Saya lanjutin asuransi lain. Nah agent ini dia bebas, dia nggak terikat dengan asuransi tertentu kan. Si agent ini jadi kemarin dapat. Ini apa dari orang Aceh. Ini dari, bagus ini dapat. Kalau misalnya klien bisa dapat mobil pengganti apa. Ya udah kok ini deh. Kalau yang bagus apa, Son? Kalau sementara sih aku pakai Aceh. Kalau Aceh ya. Masing-masing sih ada masing-masing bagus. Aku sih. Kemarin pakai Garda Auto itu sih. Garda Auto juga bagus. Dia ada jemputannya kan. Kalau ada aku belum pernah klaim itu masalahnya mobil. Ya. Mudah-mudahan dianggap lah. Mungkin doanya dianggap. Belum pernah klaim. Yang simpel-simpel kayak body doang gitu kan lebih. Iya. Ya. Itu kemarin body juga aku pas mau habis juga di ada yang kurang-kurang dibenerin tuh. Nilda. Wah, Nilda. Oh, belum ada yang masuk lagi ya? Oh, Nilda. Nilda ya? Hai. Mana mana mukanya tak nampak? Udah pada duluan ya? Mukanya tak nampak itu. Nyalakan masa iya? Dulu. Nyalakan kameranya dulu. Udah. Ntar. Pulang keluar aku punya kamera aku. Keting. Emon sama Linda aku bikin co-host ya, jadi kalau aku terputus bisa nyambung terus. Oh gitu. Iya. Jadi kalau nggak ada mobil gini kerja naik apa nih? Naik Grab gitu? Naik bus. Keluar kan? Nah, nampak. Aku baru nguburin kucing aku. Nah, mati. Kena corona. Ada yang lain? Nggak tahu yang lain nih. Nel, apa kabar, Nel? Mana yang lain? Apa kabar? Hei,
Johnson. Lama dia tak bagus. Bagus sinyal aku. Bagus. Boleh, boleh. Yang lain mana? Enggak tahu yang lain. Yang lain mana? Halo, belum muncul. Halo, Nita. Ilin kayaknya tuh. Ilin. Kok enggak tampil nih? Wah, kenapa Ilin ya? Ya, Ilin ya. Iya, aku enggak keluar apa? Keluar. Jelas. Kacamatanya tuh jelas. Yang lain mana, Mon? Gak tahu yang lain. Asmula mana? Gak tahu. Jam berapa tempat kau, Mon? Jam ini 22.23, jam 10.23 ya. Jam 10. Lama situ ya. Iya, kan luar negeri ya, bedanya. Iya, luar negeri. Wow. Ya. Main paspor situ ya. Papua sama, Mon, ya? Papua ya? Sama, Papua sama. Papua 2 jam juga ya. Dari mulai Ambon sampai Papua 2 jam bedanya. Yang sana ke tengahnya 1 jam. Di Acil di Papua ya? Acil dia di Timika. Jauh. Nil, di mana sekarang, Nil? Aku di Muara Bungo. Oh, di Sumatera Barat ya? Jambi. Jambi. Sorry. Aku telat lantaran aku nguburin kucing aku, baru mati. Aduh. Kenapa? Gak tahu lagi sehat-sehatnya, mungkin salah makan, padahal dia kemana-mana, anak kucing. Corona itu kayaknya. Janganlah, nanti aku kena pula. Jadi, Son, pempeknya udah sampai belum? Hah? Pempek udah sampai. Enak gak? Enak. Eh, salah makan, aku masih di ikan tadi. Dari Jogja itu? Hah? Jadi gini, orang yang di Palembang itu, sekarang dia kan buka di Jogja. Oh. Kebetulan dekat rumah. Jadi Maya kemarin bilang daripada aku kirim dari Palembang lebih lama waktunya toh. Nah, aku pesan dari Jogja rasanya sama dia bilang. Terus dia aku coba juga kata mamaku tuh enggak suka. Pas makan dia bilang enak, ini enak nih katanya. Iya. Kata Maya rasanya sama dengan Palembang, enggak sama dari Palembang, ambil dari Jogja aja. Jadi aku diantar ke rumah sore, Johnson punya kan berangkatnya sore. Besok paginya sampai. Betul, cepat. Nah. Oke. Berapa jam, Mon? Enggak, PMP-nya dari Jogja. Kemudian orang yang di Palembang, dia pindah ke Jogja yang jualan itu. Oh, gitu. Nah, dia buka dekat rumahku jualan. Tapi biasa PMP itu dimanapun ada ya, Mon, ya? Tapi Ambon ada apa? Ada, tapi yang ini katanya enak sih. Aku belum makan. Enak dari Jogja itu, nih. Enak. Iya. Kata Andre itu enggak suka PMP, Andre. Tapi Andre bilang yang ini enak, katanya. Oh. Dia enggak keras, baru cukanya enak, kata Andre. Nah, iya. Oh, cocok. Lebih softer. Iya, lebih soft ya? Iya, lebih lembut. Makanya Maya bilang, kadang dia kalau lembut. Maya pesan dari Palembang, kan kelamaan. Dari Jogja aja, sama katanya. Iya, ya. Johnson di mana sekarang? Aku di Bekasi, Nil. Bekasi ya? Iya. Jawa Barat. Tapi udah lama juga di situ. Udah jadi Pak Lurah situ dia. Adekku di Bekasi, Johnson. Di mana? Adekku paling bungsu di Bekasi itu. Daerah? Daerah mana sih? Belum tahu aku. Tapi kayaknya di daerah dia udah mulai itu ada yang COVID kayaknya kena. Oh, memang Maret bukan di situ. Sempat zona hijau di situ. Oh. Di mana-mana, Nil. Kemarin sempat bersih di situ, aman. Tempatku kan sekarang udah mulai itu udah banyak. Iya. Mana sempat zona hijau tempatku? Di Ambon sekarang kantor gubernur sama kantor wali kota tutup. Oh ya? Ya, pegawainya banyak yang positif. Oh. Tapi tadi dengar infonya katanya udah pada sembuh. Tapi kata orang yang kena COVID katanya enak, Nil. Apaan enak? Kan tinggalnya di hotel. Enggak, beneran? Yang kena positif kan tinggalnya di hotel. Katanya tidak pernah lapar, di kamar sendiri, ada wifi. Pokoknya enak katanya. Kalau bisa tambah lagi 2 minggu katanya. Kata orang yang sakit. Dapat tempat yang bagus. Iya.
Kalau tempat aku ya. Kemarin sempat dibully mereka, kasihan. Oh, kalau jadi di Ambon itu yang maksudnya yang nggak ada penyakit bawaan, maksudnya karena ada corona positif, jadi mereka di hotel, ya kan? Tapi kalau ada yang apanya yang parah gitu, maksudnya ada penyakit bawaan kayak asma atau apa itu kan, itu rumah sakit. Oh, ya kan? Yang enak OTG, yeah. OTG orang tanpa gejala enak ya? Itu yang aku takutnya, Scott. Di Ambon ini yang banyak tuh. Yang bahaya. Takutnya itu, Son. That's positive. Jadi kata orang yang pernah masuk kemarin katanya, kalau bisa nambah lagi tinggal 2 minggu lagi katanya. Tidak pernah lapar katanya. Makan buah apa vitamin. Di kamar ada WiFi, tinggal sendiri katanya, Son. Hah? Full AC. Aman juga. Aman, nyaman kata, nyaman sekali katanya kalau bisa tambah 2 minggu lagi masih mau dia katanya. Yang nginap ya di hotel, orang yang nginap-nginap yang di situ tuh udah panas, udah ini. Tapi biasanya kalau kayak gitu tuh dimatiin AC-nya, itu nggak boleh pakai AC. Lah kan di kamar sendiri, Nil? Bukan, lama. Virus itu kan dia mudah menyebar. Kalau mematikan virus itu kan sebenarnya di tempat yang panas, Mon. Yang panas ya? Iya, sebagusnya. Jangan AC didupin. Jadi kalau tapi rumah sakit ini pakai AC? Memang pakai AC, mau nggak mau. Ruangan kan nggak ada, ketutup istilahnya kan nggak ada celah, mau nggak mau kan. Tapi sebagusnya kan sebenarnya jangan pakai AC. Macam mobil-mobil ambulan itu kalau ngantar ini, orang yang ada pasien yang COVID itu dimatiin tuh AC-nya. AC-nya dimatiin ya? AC dimatiin, sudah tuh ditutup habis. Jadi takut kan kemana-mana gitu. Yang jelasnya AC dimatiin, tuh nggak boleh hidupin. Kan itu harus panas itu. Makanya di tempat Korea saat itu tuh lebih banyak, di Cina kemarin tuh lebih banyak kena lantaran apa? Musim dingin. Dingin. Kalau di tempat kita kan kemarin penyebarannya panas. Sangat sedikit. Makanya tapi lantaran mereka kurang-kurang ini kesehatan, nggak dijaga kesehatan, makanya mereka tidak pakai masker, segala macam. Nggak percaya itu tadi. Nah itu sekarang muncul lagi. Jadi Son, Nil Dani kerjanya di rumah sakit, Son. Ah, serius? Iya. Ada tampang ya, Jansan? Enggak, bukan. Tapi sementara nih masih aman ya. Aman, aku aman ya. Aku insya Allah aku aman-aman. Tanya garda, macam mana lagi? Garda depan lo berarti kan? Iya. Pahlawan negara ini. Wah. Enggak bisa ngelak kita, Johnson. Iyalah. Orang udah, orang kan mau berobat segala macam mau nggak mau. Mereka kan ada ini. Ini suamiku nih. Ganteng kan? Mana kak kelihatan? Ya, sini ya, kawan-kawan ibu. Nih. Ganteng kan suamiku kan? Jauh kan? Nah, ini suami aku nih. Oh iya, sama. Kan? Di mana nih, Bil? Di toko apa? Jadi aku di belakang. Kalau di depan nggak begitu kedengeran, aku di belakang. Tapi kita lagi di toko? Iya, di toko. Aku tinggal di toko, Mom. Oh, tinggalnya di toko juga, di atas? Iya. Belum ini. Nggak ditinggal-tinggal, belum berani. Tapi kok sekarang kalau pulang nggak apa-apa itu ya? Kan? Kalau kan kerja di rumah sakit, kan kalau pulang nggak apa-apa? Aku cuci tangan kan tuh. Ada si kayak Ilin nih. Iya, kasihan berjuang ini Ilin. Ilin kenapa? Bisa ya? Sinyal. Oh. Masuk tuh? Tadi perasaan udah masuk ya? Udah tadi udah masuk, cuman sinyal mungkin. Belum masuk Ilin kayaknya tuh. Iya. Tempat di Pekanbaru banyak loh yang kena itu COVID itu. Banyak Nil. Ini kok Ilin nggak ada? Masuk. Gambarnya ya, ini nggak kelihatan Raymond Johnson sama Nilda. Lin, coba Lin. Ilin, ada situ yang kamera, kan ada itu dimerahin tuh. Ditekan, coba ditekan. Ini udah tuh. Tapi Ilin nggak nampak yang semuanya. Raymond nggak nampak. Nampak. Nilda nggak nampak. Digeser. Udah. Ini cuma Raymond yang Ilin nampak. Johnson sama Nilda nggak ada. Berarti Raymond yang paling gede. Lin. Hai, Nilda. Ini geser ke kiri. Udah.
Layarnya geser ke kiri layarnya. Bisa, Lin? Johnson kurus sekarang, Chan. Eh? Lihat bodymu, Son. Kurus siapa? Kata kurus si ya. Kayaknya iri tuh si Raymond. Kok bisa aku parah. Kurus? Enggak, tapi aku udah 3 minggu ini. Udah 3 minggu ini. Enggak makan nasi, turun berat aku 3 kilo udah. Emang makan apa, Mon? Makan ikan sama sayur aja. Oh, minum air yang banyak. Ini pagi ya, makan buah. DBM. DBM ya? Apa itu? Ini apa? Diet makanan enak. DBD. Enggak juga. Ikan kan banyak sini kan? Ikan sama tapi, sayur aja. Sama singkong rebus kalau enggak. Karbo enggak kan? Kenapa? Karbo enggak kan? Karbohidrat enggak kan? Enggak. Ya itu. DBM nama itu. DBM. Apa itu? Ya itu yang tidak makan-makan yang karbo. Kayak aku udah turun. Udah turun. Jambung. Turun 3 kilo nih. Semenjak corona naik 10 kilo aku. Baru turun 3 kilo. Wow. Bagus semua. Tapi kopi enggak kan? Kopi teh. Kok enggak, udah enggak lagi. Sekarang aku air putih aja. Karena cuma kalau misalnya enggak makan karbo, tapi teh atau kopi gulanya banyak, Pak. Itu sama juga. Tapi memang harus tambah gula, soal gula aku kan rendah kan? Hei, Tanto! Kok lu siang, Tok? Di sana siang, Tok? Itu di mana? Di luar negeri? Dia di bawah jemuran dia. lagi luar negeri itu dia. Wah, wow, ikan dia ya. Temenannya sama Putri Duyung. Mana suaramu nggak keluar itu? Suaranya dulu, oh. Mas. Orang kerungu, Mas. Awet muda nih kawan-kawan ya. Jaringan Lin enggak bersahabat nih kayaknya nih. Kenapa ya, Lin? Kayak apa, Lin? Pakai apa? Tapi suaranya bagus loh, Lin. Iya, suara masuk. Tanto. Suaramu enggak kedengaran, Tok? Lah, nyalain lah. Oh, maaf, sudah ambilkan gitu mau. Nyalain. Durum, Mas. Halo. Ah. Coba tes. Enggak dengar ya? Enggak dengar. Enggak dengar, Tok. Halo? Tok. Anto, coba dimatiin dulu. Dimatiin dulu. Hidupin lagi. Coba matiin dulu. Tapi Tanto mukanya udah lain ya sekarang. Tampak ganteng ya. Dia dengar dia. Dia dengar, tapi kita nggak dengar dia, suara dia. Dia pasrah. Coba masuk lagi. Si Ilin kok hilang ya? Ah itu. Hai Ilin, hai. Dari sahabat saya, nggak tahu. Situ hujannya. Ini musim hujan. Oh, di Ambon hujannya jahat. Hujan angin di Ambon. Oh ya? Pak Mota datang bu. Berarti nggak bisa diving udah, gitu udah, dong? Udah ini dia. Wah sekarang nggak? Rambutnya nggak udah terondol. Nggak boleh. Ombak toh? Ombak. Tapi nanti, sebenarnya bulan ini bagus sih. Di sebelah sana, di daerah, kalau di daerah, mana sih? Arah ke selatan memang dia ombak. Di utaranya enggak ombak. Tempatnya enggak hujan, Mak. Wah, hujan keras, hujan angin. Oh iya. Mau tahu hujan angin kayak apa kalau di pinggir laut tuh kayak apa? Kayak gitu lah hujannya, ngeri ya? Ngeri ya, badai lah ya. Ya, pokoknya kenceng lah. Bul. Ya. Main tidur. Sakit. Bang Bula. Siapa itu? Bang Bula ya? Bula. Ini menampakkan kepala baru dia. Mas Bula, masalah buat lo. Oh, my God.
Lihat plontos mumbul. Ngapa tuh sakit? Oh, suara udah bisa tak? Buta nih. Ah, udah. Udah. Bagus. Bang Bula Mas. Masih connecting to audio. Jaringan dulu. Kalian kok udah tua ya? Siapa itu? Kan? Siapa yang udah tua? Kalian kok udah tua? Hah? Macam tu lah. Mana toh? Ada di mana toh? Tantok ini tambah muda kayaknya tantok ini. Iya. Kalian melihat susu aku di mana? Hah? Melihat susu aku? Mana? Susu konde. Oh mana? Oh. Ngondek juga sekarang. Mana yang lain? Nggak tahu nih. Mana mereka? Si Acil kemana nggak tahu ikut mana ikutan. Nggak ada tuh Acil. Libur kali dia. Acil berarti jam 10 juga ya, Mon ya? Iya. Pula! Mana suara kau nih? Suaranya hilang-hilang. Wih, gimana tante? Tok? Woi. Gimana kabar Pak Tanto? Baik, mohon biasa. Main-main lah. Biasa. Nantilah. Masa cuma sekali aja? Aku udah tiga kali kesana. Udah tiga kali dah. Gua nggak ngomong-ngomong. Kan yang terakhir baru kita ketemu. Sebelumnya kan aku nggak tahu toh. Gitu ya. Oh. Itulah ya. Si Des kenapa keluar dia ya, Mon? Nggak tahu aku. Des Neri. Des Bond. Polisi. Siapa Des Bond? Oh, Des Neri. Des Neri kan Des Bond dia buatnya situ tuh. James Bond ya? Maksudnya keluar. Sayid mana Sayid? Kau tak muncul Sayid ini? Nah, berarti dia. Hah? Sayid pasti ada di grup kita apa? Oh, Bang Bule tahu. Mana si Bula tadi sama Ilin tuh nggak muncul lagi. Ilin masih berjuang kayak ini dengan jaringan Ilinnya dan Mia. Ada apa kabar? Mia apa kabar, Bapak? Sehat. Nah, kami baru pulang dari situ kok. Dari mana? Tempat Bapak. Oh, dari tempat Bapak. Bang Bula. Halo, selamat malam. Kok nampaknya loyo? Lagi sakit? Lagi kurang enak badan nih. Wah, hujan. Hujan sama kita hujan semua berarti. Tantok segar ya, tantok segar. Woi, tempatku cerah. Tambah ganteng tantok nih. Rambut lu kemana, Bul? Hah? Rambut kemana? Lagi pembersihan ikut Bang Remon ya. Ikut gaya Bang Remon ya. Ilin mana Ilin? Ilin tak jelas. Iya. Dan tempat Ilin lagi hujan gitu ya. Johnson juga hilang tuh. Ya. Dia kan pantau dari belakang dia. Yang lain mana kok gak gabung ya? Bula di mana sekarang lah? Paning. Paning ya? Paning, jaga gawang. Aku ke Paning, kok gak muncul-muncul? Siapa gak ke Paning? Ada aku kabarin saat itu, aku di Paning. Mana aku? Oh, balik. Aku di mana? Aku lo balik. Itu iya. Terlambat kasih tahunya. Aku udah berangkat dari Pekanbaru, aku kasih tahu tuh. Aku PP masalah. Udah ke kuburan Pada Bapak. Mau langsung balik kan? Sembalik lah. Ada di Bapak di situ tuh, pusinggah sebentar, langsung balik lah. Iya. Remon nih, ngapain tuh, Mon? Ya, ginilah. Lagi lihat ikan di bawah. Tunjukkan toh ikannya toh. Ah.
Ah, itu. Tok, yang kuning namanya siapa, Tok? Ini kalau tengah malam jadi kan duyung, yang salah. Tapi kemarin siapa namanya? Pak Samsul itu meninggal di Tanjung Pinang ya, Tok ya? Tanjung Pinang. Enggak tahu aku, Mon. Tanjung Pinang. Enggak tahu aku, Mon. Tanjung Pinang apa di Natuna? Tanjung Pinang. Adiknya. Kenapa? Di Tanjung Pinang tempat adiknya. Oh, Pak Samsul tinggal Tanjung Pinang. Lalu dikubur Tanjung Pinang juga? Ya, Tanjung Pinang. Antok masa enggak tahu, Tok. Enggak tahu aku, Mon. Meninggal oh. Meninggalnya sih ada Kak dengar, tapi di mananya tak tahu. Aku bayangan aku di Pak Ning aja tuh. Tak ada. Ya, Pak Samsul udah lama enggak di Pak Ning, Tok? Oh. Lama. Dia sakit Pekanbaru kemarin. Di Pekanbaru dia. Dia itu bawa ke Tanjung Pinang. Sakit apa dia, Bun? Sakit komplikasi dah. Banyak sakitnya Pak Samsul tuh. Komplikasi dah. Sakit gula juga kayaknya, Bu. Kayaknya. Anaknya di mana, Pak Samsul? Anaknya di sana, di Anambas sana kan? Anaknya iya, di Pekanbaru satu. Di Ranai satu. Natuna. Oh, yang besar itu di Natuna tuh berarti. Yang kemarin dikirimin duit tuh. Ya, Natuna tuh. Oh. Tok. Oi. Mia mana, Tok? Apa pula tanya sama aku? Mia, Mia kecewa minggu kemarin enggak jadi. Oh, gitu. Oh. Antong enggak respon. Aku yang pertama Zoom tuh aku enggak tahu aku tiduran, aku lupa aku. Aku pikir enggak jadi. Enggak jadi. Kemarin itu kan mendadak pertamanya. Iya, aku pikir enggak jadilah, adalah nanti aja. Sama enggak jadi juga. Aku pergi jalan. Minggu kedua enggak jadi juga. Oh. Kemarin jadi. Enggak jadi. Jadi, Dok? Enggak. Enggak jadi juga. Kemarin enggak jadi. Oh. Kemarin jadi. Hari pertama cuma bimbing sama Mia kalau enggak salah. Ya, Johnson. Enggak pernah masuk kok. Tapi udah sempat dibuka open. Cuma enggak pernah masuk. Oh, udah open ya? Mungkin enggak info. Johnson enggak info. Ada di grup. Ada buka. Ya? Ya, aplikasi baru sih. Iya. Tapi ini sinyal bagus, Pak Ning. Mantap. Bagus. Bagus lah. Pak Ning langsung ya. Towernya dekat tower, di bawah tower kayaknya. Ketahuan, bawah tower. Kasihan Ilin nih, berjuang. Berjuang deh ya. Sinyalnya kayak. Rini nggak tahu nih, Rini kan masih ada di grup kita ya? Masih. Ini jarang respon ya? Jarang ini ya, biasanya dia rajin tuh. Rini, Rita, si Bukit keluar. Iya, Bukit. Si Bukit keluar masuk dia. Iya. Nah, kemarin si, masuk. Si, itu lantaran minta tolong tuh si Arya, mampu aku masukin. Ya Arya. Ya Arya di mana dia? Di Surabaya. Ya, di Surabaya. Sidoarjo. Riri. Siapa masuk? Riri. Riri masuk. Len, bisa dengar Len? Ilin belum dengar. Siapa tuh? Keluar, Simon. Sinyal juga. Simon pun kabur dah. Ah, siapa masuk? Bandit. Oh. Gimana, bro? Dapat apa pula kau nih, Bula? Tapi menghilangkan uban. Menghilangkan uban jadi kan siapa nih? Ini cara paling muktakir, Man.
harus begitu. Betul, betul, betul. Siapa aja yang ada nih? Di sini nah, juga. Remon, Anto, Bula, Hilda. 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 Geser, geser. Hai. Geser. Kamu belum muncul. Ada ini, masa nggak muncul? Geser, coba geser. Geser, geser. Bisanya berapa, Tok? Muncul, Tok? Tuh, Emon tuh, Emon tuh. Oh. Yang kelihatan Emon sama Bula aja nih. Bima. Hah? Si Tanto ada tuh. Tanto! Hmm. Dipanggil Bu Ida, cepat. Oh, Tanto. Oh. Eh, Bu Ida sekarang di mana, Bu Ida? Enggak tahu kabarnya. Di Pakning lah. Enggak ada kelihatan. Iya, pulang di Pakning kan? Enggak ada, enggak ada. Oh, enggak ada ini. Ya. Pak Jerry yang di Pakning ya? Pak Jerry siapa? Pak Jerry. Ya, guru matematika. Siapa guru matematika Pak Jerry? Ah, Pak Jerry, Pak Pak James, Pak James. Pak James. Pak James. Kan kelas kita dulu. Lupa. Iya, kelas 4 deh, kelas 4 ya. Hah? Iya, ya, rambutnya kan 1000. Rambutnya keriting-keriting kan, Del? Ah, benar. Lin, mana gambarnya Lin? Pak wajah teman-teman semua. Kenapa? Kok bisanya 4 ya? Kenapa? 4. Harus digeser-geser. Tuh. Geser lagi. Oh, baru kelihatan Bang Emon tuh. Bung Emon. Gimana, Mon? Di rumah. Ambon apa Jogja? Ya? Di Ambon. Asik. Om Tanto. Mana Tanto nih gak kelihatan, Tanto? Merinda gak kelihatan nih. Geser, geser, geser. Biasa, oh, itu biasanya dia. Biasanya kan bisa banyak loh, Mon. Tok, lo kok kayak payat, lo, Tok? Ada hubungan apa kalian? Kami? Huh? Susah dijelaskan, Di. Johnson. Johnson kemana, Johnson? Ada dia di belakang itu dia. Musim apa di Batam, Tok? Musim corona. Brand. Apa? Namanya corona sekarang. Kalau mau datanglah sini. Sama di Ambon juga musim corona di Ambon. Ambon banyak juga, Mon. Banyak ya, sudah PSBB sudah berapa kali nih, Bah. Parah. Sekarang kantor gubernur sama kantor wali kota tutup nih sementara nih. Allah. Ya iyalah udah malam. Besok buka lagi ya kan. Enggak. Banyak pegawainya yang positif kan. Hari Sabtu libur toh, hari Sabtu bukan malam. Hari Sabtu libur, Sabtu Minggu. Oh iya bener, Senin buka lagi. Di sini Anto buka, ada ya. Anto ada. Ini dari mana nih udah? Aku di Muara Bungo. Muara Bungo tuh mah Jambi ya? Jambi. Oh. Bulah Pakning, Tanto Batam. Lilin Pekanbaru. Siapa Pekanbaru? Lilin. Linda. Ya, Marlinda. Marlinda ini mana mukanya? Ya, hilang-hilang timbul dia. Oh. Lilin kena hujan. Lilin kena hujan dia. Janganlah, dia takut COVID. Mukanya ditutupin gitu. Lilin jangan hujan lagi, Lilin. Masuk. Sudah jangan panjang lagi Lilin. Loh. Paling hujan enggak, Bul? Hujan. Enggak ada kebakaran hutan kan? Enggak ada, aman-aman. Tahun ini aman. Tahun ini dia aman ya. Aman-aman, tahun ini aman. Tahun ini dia ngerti ya corona jadi dia puasa dulu dia. Iya. Oh, paling ada corona, Bul? Keluar. Ada. Mudah-mudahan enggak lah. Iya ada pula dari Pak Ning. Ada kemarin itu kan. Ada. Yang negatif, orang di mana tuh? Eh siapa yang bilang keluar juga? Negatif, Mon. Hah? Belasan gitu. Tapi negatif. Tiga kali. Hanya suspek aja. Mia lagi di rumah mertua katanya. Segan. Oh. Bu, bukan tahu. Apa-apa. Ajak mertua tuh lah.
Iya. Aku pun lagi di rumah mama aku nih. Iya. Oh, lagi di Bekasi nih. Lagi Bekasi. Nginep ini, nggak balik. Nginep lah. Bapak sehat, Tok? Sehat, alhamdulillah, Ri. Di Batam? Iya, di Batam. Dua-duanya. Kami baru dari sana kok, baru balik tadi. Oh. 8 kurang. Jauh rumahnya, dari rumah kau? Sekitar 7 kilo gitulah. Ah, oh, dekat lah. Dekat lurus saja dia. aku udah sampai dah. Ke sana ya. Tuh, ya Tok, eh? Ya. Apa namanya, Tok? Daerahnya, Tok? Lupa aku tuh. Apa Haji? Apa Haji namanya? Batu Haji. Ya. Batu Raden. Gak sampai aku sampai sana di Papayat no. Ketemu si Dewi gak sih Tok? Dewi siapa? Dewi anak Pak Fauzi. Udah Fauzi? Adik Bang Ol, si Ol. Siapa ya? Pak Fauzi. Atau aku tuh? Nggak tahu dia. Udah Fauzi. KS ketua yayasan dulu yang di. Udah Fauzi. Atau aku tuh mon. Iya. Enggak, kalau di grup Pak Ning dipanggil udah Fauzi. Johnson suaranya hilang tuh Son, di mute tuh suaranya, kepencet. Ah oke. Okay. Ya bos. Ah mantap. Tengah aja kali ya. Son di mana Son? Di Bekasi. Bekasi. Lu di mana? Ini di Bekasi, di rumah nyokap. Oh gitu. Bekasi sebelah mana? Pekayon, Pondok Pekayon. Oh oke, okay. Dekat lah. Iya. Yeah. Lu di mana lu? Di daerah Jati Asih. Oh, dekat rumah Adin tuh Jati Asih tuh. Oh ya? Wah, Adin Jati Asih deh. Rumah apa lupa gua. Oh, tetanggaan gitu dong. Enggak ke Bandung tuh. Enggak. PSBB. Riri kemana Riri? Boleh lah ngeband-ngeband dulu. Wes. Udah lupa udah lama enggak megang. Iya, sekarang kita vokalisnya vokalis. Benar. Nilda, hai Brin. Apa Dedi Aulia di mana sekarang? Pak, seksinya Pak Haimon. Apa Lin? Dedi Aulia. Dedi. Dedi Aulia siapa? Udah kawan tuh. Dan di samping TK itu loh rumahnya. Iya, sebelah rumah ini. Dedi ada si Reni. Abang si Reni. Adeknya Kiki. Gak tahu juga nih udah. Lupa dia. Lupa di depan kolam bintang itu loh. Di sudut itu rumahnya. Ya. Samping rumah Ilin tuh. Kiki, Dian kan sama main kita dulu. Oh. Tapi bukan sama dengan kita kan. Dia gak selating kita kan. Sama lah sama kita. Sama. Si Dedi itu sama dengan kita. Sama. Bang Bul. Yop, hadir. Kepalanya diapain? Buang uban tapi. Bikin bulat-bulat enam. Bang Bul habis kena razia. Oh, iya. Halo Rini. Halo Linda. Sehari. Alhamdulillah. Aman sana, aman? Hah? Aman-aman sedap lah. Iya masuk tuh dak. Ada yang masuk. Siapa yang Nando masuk? Nando mana? Iya, Mia suruh masuk. Siapa nih? Mia tuh. Menunggu siapa yang masuk, ayo. Awas, aja lu bol Mia. Suruh masuk tadi, suruh gabung. Bula. ada yang rindu. Wow. Ini PT Indo. Siapa sih yang masuk nih? Ya PT Indo itu siapa tuh? Johnson. Indo Training. Siapa nih Indo Training? Johnson. Gua. Oh. Yang punya rumah ini. Ilin ya kan? Yang hilang.
jaringan Bang Bo. Oh iya iya iya. Itu temen main dia. Itu Oppo, Oppo siapa tuh Oppo? Oppo. Oppo siapa nih? Enggak nampak mukanya, nampak jendelanya aja. Oppo dendong salah. Sengaja tuh. Mia oh, tuh. Mia. Oh iya. Kan, iya. Baru bangun ya? Mia kenapa sembunyi gitu Mia? Suaranya. Suaranya. Mia. Halo Mi. Belum setel ya. Ada yang rindu. Ilin gimana tawarnya Ilin? Tanto. Tawarnya corona gimana? Tanto. Awak yo. Tanto. Woi. Gimana tuh kamu tuh? Enggak kelihatan. Untuk apa? Ah? Dengan ngantuk Raymond. Nah. Jam berapa? 10 ya? Jam 11. Hampir jam 11. Kali-kali berada, Mon. Saya maklum lah kan, di luar negeri kan. Di luar negeri biasa gitu. Raymond tinggal situnya Malaysia lagi ya. Malaysia kan satu jam bedanya sama Indonesia. Iya. Malaysia kan sama sama satu jam bedanya. Aku, yang Raymondnya sebelah situ lagi, no? Dengan Jepang sama. Iya, dengan Jepang sama. Jepang, Taiwan sama. Sama ya. Korea jam, ya? Sama. Mia. Kok belum keluar, Mia? Ini Mia nggak hang apa gimana nih? Kok nggak keluar si Mia tuh? Mia bilang kok nggak ada suaranya. Ilin hilang lagi, Ilin. Ini memang sinyalnya kurang ini bagus. Sinyalnya agak susah dia katanya. Oh, dia bilang nggak ada suara. Nyalain mic-nya. Mute, ya. Kepencet kali itu. Oh, beri duyungnya nggak dibawa masuk. Apa, John? Putri duyungnya nggak dibawa masuk. Nantilah tengah malam. Ada duyungnya. Bang Bula kok sama-sama Mia sama-sama hilang dia. Itu. Jenny suruh masuk tuh Jenny tuh. Jenny. Jenny bilang tante udah gede sekarang. Iya. Kan udah gede udah tua. Siapa yang tua? Hah? Siapa lah yang masuk tuh? Arya. Nah, siapa tuh? Arya. Oppo. Oh iya, ini siapa nih? Ayo, siapa? Ini Oppo Arya. Ini. Siapa tuh? Siapa tuh? Arya masuk ya. Nah, iya. Mia jangan di-mute. Iya, kepencet dia tuh. Itu suaranya Mia hilang itu. Jangan di mute Mia. Oh, Arya, apa kabar Arya? Wah, udah Arya. Oh, Arya. Lama enggak pas tua. Lah, sab. Lama enggak pas tua di kandang kuda. Mia langsung kabur. Nengok tantok. Ada siapa aja? Bus rame. Hai Mia. Iya, Linda. Aku baru lihat Mia nih. Dari dulu baru ketemu Mia nih sekarang nih. Mia geser-geser Mia jadi tahu siapa. Geser. Tunggu. Siapa aja? Geser lah. Geser. Ada Tanto, ada Riri, siapa lagi? Geser kiri kanan. Ilin, Nilda, Arya. Oh iya, malam semua. Malam. Antonya awal. Ilin mana? Ilin mana? Ilin mana? Halo Mi, ini Ilin Mi. Kabar Lin, Nilda. Hai, baik. Alhamdulillah.
Dari tadi ya? Dari tadi nunggu Mia aja. Jam 8 nih. Ini kayaknya pakai kacamata berapa orang di sini nih? Aku pakai juga. Kacamata sama, siapa? Aku pakai juga lah biar sama kita kan. Ya yang udah berumur pakai kacamata, yang masih muda nggak pakai kacamata. Oh gitu. Cuma aku malas pakai kacamata, kecuali kalau nonton TV. Iya, nggak pakai kacamata, pas baca susah. Kalau baca ganti. Mia sama ini nggak pakai kacamata ya? Enggak, belum pakai. Oh. Baca? Tapi bagus tuh, sering cuci mata. Baca enggak? Enggak. Masa? Masih bagus ya? Belum. Hah? Oh, sama dengan suamiku baca nggak pakai tuh. Aku udah plus 2. Plus 2 cepetan itu. Aku juga nggak punya kacamata kalau baca. Kenapa? Kok juga ngeri? Plus 2 yang cepetan. Tapi hurufnya harus gede-gede, Mon. Kenapa? Hurufnya harus gede-gede. Aku sekarang kalau baca mesti pakai kacamata, dah parah dah. Kalau nonton TV juga jauh mesti pakai kacamata. Udah parah, Mon. Aku udah plus 1,5, Mon. Aku plus 2, Mon. Aku dengerin aja orang tua-tua nih curhat soal mata. Tanto ada kok masih bisa jalan enggak, Tok? Tok, jalan masih pakai tongkat apa enggak, Tok? Arya, mana suaranya Arya? Hah? Ya, Bambul. Sehat ya. Arya. Sehat. Gimana caranya kalau semua gambar Masih Surabaya ya? Tak kira sudah close, ternyata masih open. Jawanya betul. Kok Arya ini orang Jawa? Arya ini orang Jawa banget loh. Halo Ri. Api. Si Duarjo piye? Hey. Ape? Saya kabari Mas. Oh, Surabaya. Iya, Surabaya. Oh, Surabaya toh? Sampai Surabaya. Hilang Minang Arya dah. Tak kira si Duarjo Minang kawe. Sidoarjus Hendra. Hendra. Aduh, esko ambon Sidoarjo. Hendra Bahar. Ya. Hendra Bahar nggak masuk ke sini ya? Aku lupa. Ada Hendra dia. Masuk lah. Ada di grup. Ada di grup. Dia jadi. Nah, ikutan dia. Aku penasaran kan Hendra Bahar. Ya dosen sekarang ya. Dosen di kampusku malam. Di Untak itu ya? Itat. Itat. Masih gondrong dia. Gondrong ya? Itu dulu. Anak SD, anak TK yang gondrong cuma dia itu dulu. Iya, maksudnya. Masih gondrong. Konsisten nggak dia dengan gondrongnya gitu? Tidak. Rumahnya di mana dulu? Siapa? Oh, lupa aku dulu. Rumahnya di mana? Lupa. Siapa? Aku lupa. Satu lagi Ida. Ida itu aku juga lupa itu. Masa Ida kok lupa? Ida tuh rumahnya sampai selari tuh. Ida Wati kan yang itu kan, yang mau ke mana, ke bandara ya? Bandara ya? Ya benar. Bandara. Oh, ya. Bandara. Bandara selari. Dia jarak selari. Gama tuh. Cece ya. Kalau kalian mau kawin lagi, boleh hubungi dia. Siapa itu? Hilda. Hilda. Iya. Ida Wati. Betul. Kamu kan ya? Dia apa? Departemen Agama. Enggak, dulu dia kuliahnya IAIN di Jogja. Aku kan pernah ketemu di Jogja dulu. Siapa Ida? Ya, Ida tuh IAIN dulu dia. Oh. Jadi sekarang mungkin di kantor agama bisa jadi, toh. Memang iya, Mon. Kemarin dia sempat di Batam soalnya. Departemen Agama di Batam. Jadi kalau Arya mau kawin lagi bisa diurus sama Ida. Cari dia lagi. Tapi kalau mau lewat calonnya aku boleh juga. Duh, boleh toh? Boleh. Kawin mana? Contoh agen ya. Tengok rambutnya aja juga Arya. Wih, masih muda banget. Bonusnya kasih Raymond aja lah. Apanya? Bonusnya kasih Raymond aja, nggak usah Arya. No comment, peace. Yeah. Gua support. Amin. Terima kasih supportnya. Gini aja lah, kita jangan support ngomong aja. Pokoknya kita, kalau Emon merit, kita datang. Betul ya? Ini mau support pun, kita datang.
nanti bikinnya nggak usah dia mau di Jogja aja biar deket. Nggak boleh, kami datang. Betul. Kami datang. Ah, kita panitia jangan. Ya. Kita panitia ya. Steve. Benar nih, Man. Iya. Kapan? Iya. Hmm? Udah kok tunggu aja, Tok. Biar aku isi lagi celengan badak aku nih. Isi kan, Pak. Kalau celengan itu babi, celengan celeng. Sekarang nih, Mon. Kalau jadi Jojo hari kasih tahu kapan kami isi celengan iya, badak. Kan mau kan tiket ke Jogja murah dari Batam, Tok. Iya. Cambon yang mahal. Tetap aja. Aku harus tetap isi celengan badak itu. Kapan, Mon? Celengan badak. Tanto suaranya dewasa banget ya. Yes, pokoknya iya. Tanto sekarang udah besar. Udah besar ya. Tri tri berubah ya, Tri. Tri berubah. Berubah. Iya, wajahnya berubah. Mas bisa lah ya. Tapi Arya nih jawab banget loh Arya, bener, sumpah gue. Bisa jawab Jawa Timur ini piye? Wah, Mas, lagi karena mau Minang ini. Panggilnya bukan udah lagi, Mas. Mas Arya. Cak. Mas Cak Arya. Oh, Cak ya, yes. Cak ya. Iya, Cak Arya. Cak Arya. Kira apa orang mana ya? Dapat istri orang mana, Arya? Arya di Surabaya ya? Surabaya. Siapa yang di timur lagi siapa, Mon? Siapa? Aku yang paling jauh. Oh, Acil. Paling jauh Remon. Acil lebih jauh Acil. Lagi. Acil Surabaya juga. Apa? Nanti Mika saya ke Mas, Cak. Iya. Dia bolak-balik, tapi dia rumahnya. Rumahnya, tapi dia kebanyakan di timur. Iya. Iya. Aku pernah ketemu Acil di Jogja dua tahun lalu. Ya. Aku pernah ketemu Mia. Kapan tuh Mia kita ketemu? Di itu ya? Di teras kota. Teras kota, teras kota. Iya. Wih, jauh mana ya? Oh iya dekat ya. Mia kan dari Ciputat ya? Tangerang. Tangerang Selatan. Aku dulu ketemu Riri juga di situ ya, Riri ya? Alah. Iya kan? Teras kota tuh. Benar enggak? SMS. Hah? SMS. Riri apa habis olahraga? Iya, habis muli. Kita enggak apa? Itu Pak Cik Said di mana? Waduh, itu orang sibuk tuh. Dia di mana-mana dia. Coba tanya sama Asbula itu kalau asistennya itu. Itu. Pak Cik Said gila, Jokowi menang. Setelah Jokowi menang, Pak Cik Said hilang. Tak kira jadi menteri ya, Pak Cik Said. Nah, iya. Masih di ya, Kelapa 2 kan... ya? Masih di Kelapa 2, bukan? Masih dia tuh. Menteri, calon menteri sosial dulu dia. Tak doakan dulu jadi komisaris Pertamina, Ahok yang dapat. Ya. Loh, beneran, aku pernah tanya dia, kok kalau jadi komisaris kepengen jadi komisaris apa? Pertamina katanya. Mak tinggi kali bilang. Tapi udah diambil Ahok, pasannya mundur lah. Aduh. Gosip. Siapa tahu bener lah, cuma kan gosip toh. Ya, kan? Ya kita doain aja. Amin. Iya. Gula, ladangnya gimana gula? Ladang? Ladang ya lumayan lah. Ya, bagus, bagus. Udah panen berapa kali? Belum panen lagi, masih baru setahun baru nanam. Nanam apa? Ganja. Emang kalau mau kaya emang tanam itu, Bu. Tapi ganja mau dilegalkan jadi obat katanya kan? Iyalah. Nama apa? Pinang ya? Pinang, nanam pinang. Pinang. Terus berapa tahun tuh, Bu? Hah? Berapa tahun pinang tuh? 3 tahun, 4 tahun lah. Normalnya 4 tahun. Nanam baru setahun baru.
Apa yang terus, diambil tuh? Gimana tuh bandara Pak Ening tuh? Bandara. Udah internasional sekarang. Bandara. Bengkalai. Internasional sekarang dia. Udah jadi ini. Ladang sapi dah sana. Sapi. Enggak ada lagi. Iya. Elin di mana, Lin? Elin di Pekanbaru. Pekanbaru. Oh. Pekanbaru. Enak ya, sekarang udah ada tol ya, Pekanbaru Paning ya? Dumai. Oh, Dumai ya, Dumai. Jangan takut lewat, lewat Paning enggak tuh? Enggak, enggak lewat Duri. Oh, Duri. Duri Minas. Di Pekanbaru siapa aja, Lin? Pekanbaru Elin aja, si Bulat di ini Pak. Lisa, Lisa di sana kan? Bisa, oh, Lisa. 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 Linda Anas di mana sekarang toh? Di Batam toh? Batam ya, Linda di Batam. Oh, Linda Anas di Batam ya? Hmm. Yuyun? Yuyun di mana toh? Tanjung Pinang ya? Yuyun di Batam mana? Itu tahu ku? Enggak, dia udah pindah. Ya. Kalau nggak salah di Yuyun tuh pernah di Batam, Bang Amalat ya. Terus dia pindah ke Pinang ke sana lagi tuh apa namanya ya? Bintan. Bintan. Setelah itu nggak tahu lagi. Putus kontak itu ya. Kuaminya spesialis kulit ya. Dokter spesialis kulit ya. Kulit dan kelamin. Wow. Iya. Makanya kulit si si Yuni lihat dari si Yuyun itu bersih kali. Oh, dari dulu udah bersih itu. Ya, dia udah bersih juga. Bersih itu, ya? Cuma tanya Tanto, namanya Tanto. Bersih nggak, Tok? Aku tahu ke kampusnya di Jakarta itu. Oh. Ya ketemu Tanto sama Yuyun. Ya? Ah iya, ketemu sama Yuyun di mana? Trisakti ya? Trisakti. STI ya? STI Trisakti ya? Iya. Oh. Jurusan apa dulu? Enggak tahu. Ya kalau di STI berarti main ekonomi lah. Oh, STI. Oh. Masih di bank deh ya. Itulah bedanya sama aku, dia di bank, aku di bangunan ini. Jadi kuli bangunan ini. Kalau aku misi bang, misi bang. Om Riri. Tanpa kuliah apa aja. Dulu? Hah? Emang kuliah apa dulu? Manajemen aku. Manajemen aku. Ya. Cocok lah sama bangunan, manajemen bangunan. Kita kan kuli bangunan, yang lain kerja di bank. Ya, iya. Aku di bangunan. Ya. Sama dengan Jason ya? Di bangunan ya, Jason? Aku... Jason di bangunan minyak dia. Kita tukang ngebor cari air. Yang bangunan si Mia nih. Enggak. Ibu rumah tangga. Nando di mana sekarang Nando? Kok enggak muncul? Oh, ini sohibnya nih Bula nih. Bul. Iya. Bul, mana Bul? Kangen juga aku sama Nando tuh. Nando di Jakarta. Enggak pernah udah muncul ya? Udah lama enggak kontak. Nomor HP-nya masih enggak pengin. Enggak aktif pingin lagi ya? Kayaknya. Ganti lagi. Ganti lagi kayaknya. Di Kalibata kan ya? Iya. Kalibata dia. Temannya Mia SMA tuh Mia ya? Iya, teman SMA satu kelas. Oh iya? Iya. Enggak bosan. Ketemu lagi di SMA Duren 3 waktu itu. Di SMA gimana deh, Mi? Kenapa? SMA-nya gimana deh? Sering mabal? Iya. Tidur ya, kayak masih kayak dulu juga sama aja. Kelas 12 sama Tanto ya. Tapi Tanto sekarang udah besar ya, Tok. Bener, Tok. Udah besar kau, Tok. Taruh kamera kali, Mo. Makan. Kalian pun satu aneh, kok. Kenapa? Ya makan, ya lah besar. Gimana Batam, Tok? Naik. Musim COVID. Sinilah kalau mau. Tawarin tadi. Sama, kita aku musim COVID juga sih. Lagi panen COVID di sini. Aku lama di Batam toh, nggak tahu kalau kamu di Batam.
Sering ke Batam dong, Pi? Dulu, sebelum Jokowi menang. Hubungannya apa sama Jokowi? Hubungannya apa kayak waktu itu, waktu itu tambang masih enggak apa-apa. Tambang apa kok ya? Oh, Muldoko banting jam itu. Aku di Batam. Oh. Bapak banting jam. Ya. Kenapa dia banting jam? Eh, yang waktu ditanyain jamnya mahal itu loh. Oh. Itu aku lagi di Batam tuh. Ah. Ya dibanting lah, mau dikasih kan nanti minta lagi. Iyalah. Kalau beli sendiri mikir. Lontong bilang mikir. Lah, mahal. Iya. Pangling dengerin Arya medok. Wah, Arya medok banget ya. Hilang menangnya. Kalah Tanto lagi. Okay. Tanto kalah ini. Panggilan, panggilan Arya Surabaya, Kang Udang. Panggilan dia Kang Udang. Kang Udah. Surabaya nggak pakai kan pakai cak ya, cak Udah. Iya, cak Udah. Ya kalau Kang Sunda ya. Banyumas Kang Mas kan. Kang Mas. Tapi bahasa Jawa lancar, Arya. Ah ya, bisa lah. Iso. 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 Tapi bahasa Jawa kasar. Oh ya. Suraboyoan. Ya. Dulu waktu Persebaya tanding-tanding bola sering ikut juga dong berarti. Oh, enggak. Bonek berarti. Enggak lah, bonek. Bonek. Ya kan. Pendukung. Nilda sama Ilin mana tadi? Ayo. Ada aja monitor aja, monitor. Standby dia. Tapi Pak Samsul kemarin kasihan juga ya. Aku kalau ingat-ingat Pak Samsul ya. Cepet banget ya. Sakit lah. Sakit belum ketemu kan aku ya. Sama Pak Samsul itu. Pak Samsul di mana sih, di Pakning ya? Udah meninggal ini. Enggak, ya tadinya di Pakning. Enggak, di mana tuh? Pekanbaru tuh ya? Katanya bukannya di Pinang. Ya meninggal tanya Pinang, tapi kan tuh di Pekanbaru kan Pak Samsul kan? Lo enggak tahu. Tahu-tahu dengar-dengar kabar beliau tuh udah meninggal aja. Gimana enggak tahu. Baru dulu sadar ya, ingat di... ingat di ingat disuruh merangka. Kasan itu di SMP kan ya, bukan SD kan? SD. Pernah SD juga dulu. SD juga SMP dia. SMP. Kan? SD pernah dulu dia. Oh, SD. Pernah kelas. Aku kan enggak ikut ya, SD. Kecil itu. Kelas 4. Ya. Jadi kiper dulu sama Pak Samsul dulu. Kiper bola kaki. Itu guru yang paling banyak ininya Pak Samsul sama Bu Ida itu yang paling banyak apa namanya? Nanya. Pak Sarip juga, Pak Sarip udah meninggal juga ya Pak Sarip ya? Iya. Ya, Pak Sarip. Aku ingat cuma dua, Pak Samsul sama Bu Ida aja. Allah. Bu Ida yang bikin rambutku colak lo. Bu Ida selalu di hati. Guru favorit ya. Tahu orang tua aku udah tahu orang tua aku pindah ke Surabaya. Kalau guru yang sering bilang Tanto itu siapa tuh? Oh, Pak Jarno, Bul Gabul itu. Bul Gabul. Jeffrey itu, Mon. Jeffrey mana Jeffrey? Jeffrey enggak ada ya? Tahu. Jeffrey mana Jeffrey? Lagi layar itu tuh. Oh iya. Tengah laut susah sinyal, kok. Iya. Timun bengkok kan? Timun bengkok kan? Jeffrey layar. Enggak gabung Silaban. Iya, Jeffrey dia pelaut ya, pelaut. Herol. Mana dia? Iya. Silaban mana Silabannya? Pista. Herol mana? Hah? Pista. Pista lagi ini ngerias. Bisnis Depi terus Pista ya. Lagi proyek itu banyak pesanan Depi. Depi. Biarpun Depi corona tetap. Lili mana Lili? Lili Rini. Ya Lili apa? Rini. Rini Bu Bos. Sibuk kali. Itu penerus Pertamina itu.
Pertamina. Iya. Bos Pertamina. Oh, Andri. Ya. Andri Firmansa, aku ketemu di Batam. Apa tuh? Andri, Andri. Siapa? Andri, Andri. Andri Firmansa. Andri Firin. Ya, Firin. Ah, dia kan enggak sempat sekolah di Pakning ya? Hah? Enggak sempat sekolah di Pakning dia. Dumai jadi Mon. Enggak, bapaknya pindah ke Pakning, dia udah enggak ada tamat SMP. Enggak kenal. Enggak kenal. Ini kenal jadi ya. Siapa? Enggak. Angkatan kau juga lu. Kau kan SD di Pakning, di Dumai pernah lu kelas 1 ya? Tuh, gua. Iya. Nah. Kelas 1 ya kenal, apa, ya? Mon? Kau ingatnya cuma yang cewek-cewek masih ingat ya? Oh, pasti. Asanova. Biarpun masih kelas 1 SD, kalau cewek ingat. Ingat ya? Coba dikonfrontir dengan Mia itu. Mia itu kan... Ri. Itu. Adiknya si Edi meninggal tau kan? Tahu. Si Nopi itu. Nopi. Tapi aku gak ingat orangnya yang mana. Ulah. Iya, dia dari belakang baru ada, Ri. Iya, ya. Iya, jauh di bawah kita kan? Jauh sih. Masih muda sekali itu umurnya. Kenapa? Si Novi itu ya? Ada adiknya lagi ternyata. Ada. Ada perempuan kan? Nah, perempuan. Tapi kita enggak ketemulah. Lebih enggak tahu lagi. Aku tahunya Reni doang terakhir itu, bukan ya? Nah, betul. Iya, Reni. Tapi si saya di mana sekarang? Si Edi. Edi Pekanbaru bukan ya? Dumai. Edi Bastian. Kenapa? Edi Bastian. Ibnu Syahdi. Oh. Ibnu Syahdi. Edi Bastian. Ya kok. Ya toh ya. Tanto kayaknya pakai baju Belanda nih Tanto nih. Hah? Oh, iya. Belanda ya. Siapa lagi? Si Bukit mana Bukit? Bukit. Lagi galau tuh orangnya. Bukit. Enggak diajak ini ikut sini Bukit. Hah? Bukit dia keluar itu. Orang kayak orang stres dia tuh. Iya, stres tuh. Galaunya abadi. Kenapa? Hah? Enggak tahu itu orang tuh aneh. Kalau sering message aku tapi ngomongnya enggak nyambung gitu. Ngelantur. Iya. Aku dia mabuk kali ya. Itu satu kampus sama gue itu. Alah. Kampus dia ya. Iya, tapi ya gitu jarang ketemu, jarang enggak tahu kuliah enggak. Jangan-jangan tuh. Kuliah di mana, Ri? Kuliah di mana? Pasundan, Bandung. Oh, Bandung. Tapi aku pernah ke rumahnya Ri di Bandung, di Kera Condong itu si Bukit itu. Oh, pernah. Waktu SMA. Kenapa enggak mampir ke aku? Waktu SMA. Oh, SMA. Om Ridi kan SMA di Bekasi ya? Iya. Dia di Bandung, waktu itu aku pas ke Bandung, dia tinggal di Karyadi. Ya, satu kampus sama gua tuh Bukit sama Dadang. Oh, Dadang juga ya? Iya. Dadang kok gak masuk ke grup kita nih? Iya. Tahu dia. Country manager itu sekarang dia. Ya, di FedEx ya? Oh ya? Ah, Dadang. Oh ya? FedEx. Oh. Di Samdaru tuh masuk ke kita sebenarnya itu, Mon. Siapa? Samdaru. Ada lu di grup. Dokter. Dokter gigi. Dia. Dokter gigi. Nah. Itu. Tiga dia itu. Kenapa? Harusnya dia masuk ke kita juga. Dulu ada kan di grup kan? Gak ada. Ada dulu. Ada ya. Dedi Aulia juga harusnya ada tuh. Dedi sekarang di mana Dedi? Dokter ya Dedi dia? Enggak tahu Din. Apa di Surako kalau enggak salah. Oh ya, dia di Surako benar. Surako. Dia kerja di Inco deh. Waktu kau ke Bandung tuh tahun berapa lah? Waduh, lama betul tuh dah. 90-an. 94 ya? Iya, iya. Masih zaman dulu, muda ya. Dulu Riri pernah ke Jogja juga dia kan? Ya. Yang naik sepeda itu ya? Cuman. Naik sepeda itu ya? Dia. Ya, SMA itu, Mon.
waktu aku naik Gunung Lawu itu. Oh iya, kurang... sempat ke rumah bener ya? Iya, sempat mampir bener. SMA ya. Iping keluar dari grup ya? Iping enggak, orang luar negeri ya Iping, Australia. Ya masih dulu kan ada kan di grup keluar ya? Mungkin. Iya, iya. Enggak pernah ini lagi kedengaran. Ya, Iping itu apa? Anaknya meninggal tuh. Hah? Anaknya meninggal di mana? Duh, udah lama anaknya meninggal. Udah lama. Anaknya mana? Anak itu. Anak pertama. Mana, Mon? Anak pertamanya dulu. Iping. Dulu masih di Jogja lo. Gue sempat datang tuh. Udah lama. Bukan yang di foto di Facebook itu bukan kan? Oh, itu udah gede itu adik-adiknya itu. Ada dua itu kan. Nah, harusnya tiga, satu meninggal dulu. Oh, itu ada di kuburan itu ya? Ah, yang di Jogja itu. Jogja, dulu kan masih di Jogja dia. Ini sekarang di mana? Di Australia atau di Jogja? Di Australia lah. Di mana? Cang? Di mana? Gambarnya di Jogja tuh. Dia di mana tuh, Cang? Tasmania. Iya, Tasmania. Tasmania, iya, iya. Australia di bawahnya gitu. Oh. Dingin deh. Iping Brown. Nama suaminya Darren Brown. Brown, iya. Darren Brown. Flora gimana kabarnya Flora? Flora di Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Kok sering tuh dia ini siaran langsung tuh di ini. Di Facebook dia. Suaranya kok kayak gitu ya? Sebentar. Halo. Ya. Yeah. Oke, Mon. Halo. Halo. Oh, Donal lagi apa? Donal gabung. Donal masuk. Enggak, lagi ini dia, lagi sama teman-temannya. Mon, berat sekarang berapa, Mon? Lagi OTW, lagi di mobil dia. Siapa itu? Donal, salam buat teman-teman semua katanya. Minggu depan aja ya, Bu katanya. Donal di mana dia? Lagi di mobil dia, nih lagi Duri. Ya, di Duri apa di mana? Di Duri, Duri. Duri ya? Kalau Said di mana? Di jalan juga tadi dia kirim foto dari jalan dia. Ya. Said mana nih? Said Didu atau Said Junaidi? Ya bos. Oh iya, boleh. Halo. Oh. Ya, halo. Halo. Tadi telepon ya? Ya. Halo. Halo, halo. Ya. Yeah. Kalau udah malam besok aja lah. Donal. Besok aja. Ya? Yeah? Bisa ya? Oke, okay. Ya. Yeah. Makasih. Ya, ya. Nilda coba kontak teman-temannya Japri. Yang di mana? Sudah aku Japri itu. Iya. Yeah. Kayaknya mereka belum siap gitu. Malam minggu, pengen malam minggu dia. Mereka kok masih muda, kita yang tua. Iya. Siapa yang masih muda? Aku aja belum dandan ikut ini. Rambutku aja masih hitam kok. Gaya. Dari jauh hitam. Coba deketin. Dari jauh. Udah banyak angkat tangan ya. Senyap. Halo. Halo, ya. Maringan. Maringan di mana Maringan? Maringan di Dumai. Di Dumai. Tak ada WA-nya. Tak ada WA-nya Maringan. Enggak masuk grup ya? Enggak ada dia, enggak. Enggak ada. Ijon kok enggak pernah jumpa Ijon enggak Ijon? Belum lagi nelpon kawan, Nak. Tak pernah. Kawan ya. Enggak pernah jumpa Ijon. Ijon di mana? Di Pekanbaru. Ya? Ibu kan Ijon Pekanbaru. Tak pernah ketemu.
Siapa lagi ya yang ini? Kirimlah sekali-sekali foto suasana Pak Ning. Wah, tengok aja di internet. Oh. Udah sepi ya, Pak Ning udah sepi ya. Sepi. Komplek. Sampai sepi. Tapi rame katanya sekarang lah. Ah, komplek sepi dah. Udah kayak kuburan dah. Udah bersemak-semak. Tapi iya. Pertamina-nya masih ada lah. Masih. Masih lah. Kalau guru-guru? Hah? Guru-guru masih ada yang di Pak Ning? Masih. Masih. Oh, siap, masih. Siapa aja yang masih ya, di Pak Ning? Ibu Jun masih, Ibu Lina, Ibu apa lagi? Pak Joko? Pak Joko di masih Lubu ada. Lubu Muda apa di mana tuh? Ya, berkebun ya? Iya, ya, banyak deh. Daerah sana lah. Ya. Dia kebun sawit dia. Dulu ada guru bahasa Inggris yang baru ya, siapa? Ibu Jun. Ibu Jun. Ibu Jun ya. Tahu kan lah. Apa tuh? Apa tuh? Masih ngajar ya. Iya, masih ngajar. Apa tuh? Iya, saudara Bulai. Iya, tante. Ya. Baru minggu lalu telepon mama aku di Ibu Jun tuh. Oh, ya. Anaknya Jakarta katanya. Anaknya kan kawin ya, sama ini lah, sama orang Pertamina tuh, sama anaknya Yitno ya. Iyalah ya. Kan kemarin pestanya di Jogja kan. Iya, betul. Heeh, betul. Aku waktu itu udah pulang kok. Betul. Kok enggak datang kok lah? Hah? Tak ada duit. Enggak ada yang datang kayaknya yang dari Ibu Jun. Keluarganya, paling orang tuanya aja yang datang. Kenapa ya Ibu Ida? Bu Ida di mana? Ida. Tahu Ida. Tahu nih. Di Pak Ning enggak pernah ketemu. Apa di Pak Ning ya Ibu Ida ya? Kayaknya di Medan kayaknya. Medan. Bapak sehat toh? Sehat alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Salam aja buat Bapak. Iya, waalaikumsalam. Kalau guru-guru sih masih suka berhubung ya, telepon-telepon, WA. Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Lili aja udah mau kawin lagi. Gimana bisa gak sehat? Siapa itu? Halo, Mak! Siapa? Gimana bisa gak sehat, coba? Dulu pernah ketemu Pak Ci Said waktu itu pernah. Ketemu di mana ya? Di Kelapa Dua. Di apa? Rumahnya lokang Brimob itu kan? Iya. Waktu itu ketemunya di dia sama keluarganya sih berenang. Pasnya juga nganterin anak-anak. Ya udah ketemu sama keluarganya juga. Di Pak Ning masih bebas keluar rumah ya, Bul? Iya. Maksudnya? Pak Ning mah gak ada corona kayaknya. Ya, ya, tapi tetap. Enggak, corona gak bisa bahasa Melayu. Tapi di orang-orang Pertamina Dumai ada yang kena loh. Tak ada ya, kan? Kena. Ada positif orang-orang Pertamina. Ya. Di kantor terus ya Emon ya. Enggak, kita kan tahu baca-baca berita online enggak, Bos? Ya, mana Mon? Pertamina mana? Pertamina kantor Pertamina UP2 nih ya. Sekarang Dumai, bukan Dumai. UP2, RU2 sekarang ya. Dumai RU2. Kali. Dumai ya. Pak Ning tak. Dumai. Pak Ning aman. Aman lah ya. Aman. Itu kan karena kita nih sehat gara-gara dulu waktu kecil biasa kena air kamja, corona takut. Iya, bisa juga. Tapi ngomong-ngomong kebayang enggak sih kalian umur-umur sekarang kalian pakai kamja gitu? Enggak, kalau dulu berani kita tuh. Kalau pikir-pikir ngeri tuh. Ya? Justru kok pengen, Bro.
ada ular ya kan, dulu kita nggak takut ya. Ada biawak kan? Ya, Mon, ya? Ada biawak ada. Karena iman kita kuat, Mon. Iya itulah. Iman nah, kita kuat, hari tempun masuk aja. Pikirannya tuh happy gitu kan, jadi nggak ada mikir yang lain-lain. Pokoknya tahunya senang aja nggak? Pokoknya cebur kolam, kamja senang, ya kan? Iya. Iya. Itu udah bahagia. Apa ya? Itu kalau airnya bersih itu, kan air dari hutan kan? Iya. Air bersih. Kamja. Kamja kayak gitu tuh. Coca-Cola loh, Mon. Enggak, itu dulu kalau pas hujan kita senang tuh. Kalau malam hujan, wah mantap. Airnya tinggi. Airnya tinggi. Bukan itu, kan, Mon. Mon, pulang sekolah, lihat parit dekat sekolah kan. Wah, air penuh. Ah. Ya. Wajib itu, wajib. Dulu kayaknya, itu aku juga heran kok berani itu ya. Ya. Sering mancing di apa samping Bulova kan? Ya pokoknya daerah sekitar situ lah. Itu di Kamja tuh kalau mandi nih ini makan nggak pakai baju kita dulu kan? Ya, tapi masih pakai celana Mon. Iya tapi kan berani nggak gila nggak buka baju langsung terjun itu lo gila nggak mikir? Hah? Anak sekarang mana ada kayak gitu, Mon. Dulu aku ingat tuh ya, waktu itu kita SD apa ya, kalau nggak salah tuh dipanggil yang mandi Kamja tuh. Laki-laki semua kena panggil tuh. Yang perempuan polo. Polo sama-sama ada dua orang itu. Ya, Pak. Polo udah kena dulu. Enggak, jadi maksudnya kan dipanggil yang mandi Kamja kan. Semua laki-laki mandi Kamja. Yang perempuan tuh ada dua, salah satunya polo. Ya, aku ingat itu. Bula jangan ditanyain. Bula sekarang masih dia. Itu kayak dulu indah banget tuh mandi di Kamja tuh kayak senang banget itu eh. Ya. Banget. Waduh. Karitnya besar, besar, ya, besar ya dulu ya. Iya. Karitnya besar ya dulu. Besar airnya kan deras itu. Mm-hmm. Airnya dari hutan kan. Cuma airnya udangnya enak itu, udangnya enak. Sungguh. Ada udang, ada ikan, macam-macam lah situ. Kita nggak pernah kena gigit ular aja. Ular udah takut duluan, Bo. Karena sering makan makanan ular dulu, makanya takut ular. Bula, mana bula hilang, Guy? Bul? Ilin? Keren bahas Kamja sih. Enggak keren, eh? Hah? Bukan enggak keren, dia masih borosin pokek di situ. Nih, dulu di Kamja itu ada di masuk ke kampung Jawa ke dalam itu ada kolam. Kau tahu enggak dalam hutan itu? Iya, iya. Ada itu kolam lebih, itu lebih mantap lagi tuh. Itu kalau kita besar. Berenang daunnya banyak di bawah tuh ya. Naik semua daunnya. Iya. Ya, kau kan sama aku ke sana, Mon. Kepikiran. Enggak kepikiran ada buaya ya situ. Enggak, buaya kan mandi semua nih. Buaya mandi semua. Yang berenangnya buaya, buaya semua. Buaya ini mandi-mandi. Bukan gak kepikiran. Buaya semua itu ya. Iya, benar. Benar. Benar pula. Rika di mana, Mia? Rika ada di Depok dia. Oh, di Depok dia. Di Depok. Masih kontak-kontak sih lewat Facebook. Oh gitu. Masih rame dia. Ya. Masih sangar dia. Masih. Siapa ketua lagi? Geng dia dulu. Ilin. Hai. Hadir. Oh, hadir. Masih hadir, say. Iya, itu kita dulu manjat-manjat itu ya, Lin. Manjat pohon jambu. Pohon jambu monyet ya. Ada Pak Misnadi kabur. Ya. Tapi dulu dulu kita kalau lihat guru kenapa kita takut ya dulu? Kenapa ya? Kecil. Kalau lihat guru langsung sembunyi kayaknya enggak? Iya, hari Senin dipanggil. Upacara hari Senin dipanggil kan kalau yang berkeliaran. Iya memang. Enggak juga. Dulu pokoknya kalau lihat guru tuh langsung kita lari takut ya. Karena guru kita takut sama guru dulu. Kacamata ya, dia tak nampak.
Kenapa? Ingat apa? Si Edi itu pelarian Vietnam. Kenapa? Pelarian Vietnam. Edi siapa? Edi Said Ibnu Sadi. Lari kenapa? Pelarian Vietnam kan julukan Pak Sarip. Kan harus tidur siang kan sama guru. Oh, begitu. Iya, dulu tidur siang. Nampak ini. Dulu kalau tidur siang ya di Jogja itu dulu. Kalau siang tuh toko-toko tutup. Tidur siang dia. Sore baru buka. Nah, gitu. Ternyata itu dari zaman Belanda kayak gitu. Tapi sekarang udah enggak lagi, rugi lah. Toko beda. Yang di Jogja, Magelang dulu gitu. Oh. Beda dulu kita takut sama guru, lantaran dulu TVRI, sekarang udah banyak sinetron. Ya betul. Ya, dulu kita dulu kan ada ya anak kecil yang nyanyi, disuruh nyanyi lagunya itu ke itu terus. Siapa? Ides. Berubah-ubah. Siapa kan dia? Saya nggak tahu Ides ya. Lagunya Mama, Mama, asik Mama, Mama ya. Siapa tuh? Siapa tuh? Riri, Riri. Lagu Riri itu terus. Hah? Alamak. Pagi hari Ramadan. Judul si Tanggang. Oh, Mama, Mama, itu lagu Riri itu terus. tapi ya. Itu tapi itu vokal grup paling beken dulu itu. Iya. Apa? Lagu dulu, apa lagu dulu Sumbang? Bukan, Julius si Tanggang. Oh, Julius Tanggang dulu kan terkenal kan? Iya. Dulu nyanyi lagu itu lagi, itu lagi. Daripada itu nyanyi, dulu vokal grup siapa aja ya Mon ya? Emang ada vokal grup dulu? Johnson ya, Son ikut kan Son? Johnson, Lemon, Riri kan kok ikut Ri? Ya aku ikut, cuman ya. Aku lupa siapa lagi. Riri, ada grup bandnya kan? Kalau yang penyanyinya Beningar. Dulu sih salah itu. Kalau band ada, cuman waktu SD kan vokal grup. Vokal grup nari ya juga. Nari nggak pernah kalau aku nari. Oh nari lo kau. Nari apa yang orang Aceh itu apa? Ingat nggak dulu? Ingat nggak dulu? Waktu SMP disuruh nari sama Bu Betty, kita setelah lagu Michael Jackson baru kita gaya yang nari Aceh Saman itu loh. Kurang ajar. Wah lupa aku itu. Itu tuh. Bu Betty sekarang masih ada Bu Betty itu? Masih ada? Wah. Guru tahu. Favorit itu. Ya? Guru favorit. Nah, dulu SMP tuh kesenian. Eh ya. Lupa. Guru bahasa Inggris siapa namanya? Bu Jun. Oh, Bu Jun ya. Itu yang guru favorit. Guru favorit Pak Yatno. Aku Bu Ibu Ida, aku Bu Ida. Bu Ida. Cuma satu-satunya di dunia itu Bu Ida tuh. Ya abis ini aku nih jambang aku tariknya nih. Ya. Bu Ida nih kerjanya begini terus nih. Hah? Kayaknya ketok gini kan? Ya. Baris. Anak sekarang kalau digituin kayaknya ngadu sama orang tuanya ya. Iya. Polisi. Yang marah polisi. Marah itu yeah. Dia nampak sikut pakai penghapus. Iya. Iya. Ciri khas itu. Bu Ida. Dekat rumah Jenny dulu ada yang kan itu siapa? Punya. Yang sampai patah dulu, penggaris dulu. Iya, ada. Apa dulu? Si ini salah. Siapa? Abul. Abul. Abul iya. Dulu. Aku ingat Abul di sebelah aku. Pak Jaras, iya. Pak Jarno mukul Pak. Oh, Pak Jarno. Abul. Bul, Gabul. Emang Abul pernah sekelas kita? Pernah. Tapi dia Abul naik. Oh iya, oh, dia pernah nggak naik ya? Kita naik kelas 6, dia nggak naik. Iya, oh. Abul sebelah aku dulu duduknya. Pernah dulu. Iya kan? Iya. Apa yang punya jambu kelutuk dulu tuh? Pernah, yang pelit. Pak Karim. Itu salah disebutkan kelutnya. Itu legend. Tetangga Remon tuh. Itu legend itu, Pak Karim. Jambu Karim itu legend. Tetangga Remon. Jambu Karim ya, terkenal ya. Biasanya jadi ada grup, terkenal, ada grup ini grup anak 94 yang banyak. Kalian mungkin ada juga beberapa orang situ kan. Jadi ada yang pernah apa nulis itu
jambu yang paling top jambu Karim, padahal anaknya Karim ada di situ. Akbiran tuh legend jambunya tuh. Samara tuh anaknya tuh. Yang mau bilang apa kenyataannya? Makanya kalau bisa dapetin jambunya ini ya banyak gitu. Kalau aku sama Bula, kalau aku Bula tuh ingat makan mangga sama makan tebu. Mangganya. Mangga sama tebu. Oh, ya, terus ya, dia suka, ya, suka eksperimen di belakang dia. Daun-daun apa direbus, terus diminum airnya. Eksperimen. Cuma nanti kalau belakang rumah kau ada tebu dulu kan lah? Iya, tebu, mangga, ada. Ya, ya. Pula. Nanti besok kalau kalau aku ketemu, aku pengen dipotong rambut sama kau. Udah lama lah. Oh, iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Betul, dulu betul. Bulan itu kan potong rambutnya kita dulu. Di simpang jalan tuh, di pinggir jalan tuh dipotong kita dulu. Karena DPR kan di bawah pohon rindang kan, kita nggak di simpang jalan itu. Kok mau dipotong pula dulu ya? Kok mau kita ya? Pemeriksaan gratis. Kali, pemeriksaan nggak boleh lewat kerah, nggak boleh lewat. Karena kerah. Gratis. Nah, gratis. Pokoknya kalau dulu mau potong rambut panggil pula. Maksudnya SMP, siapa yang ngajak pula? Otodidak. Suruh tipis ini ya kan. Wah, kayak lupus. Ya. Yeah. Mon, si Doni di mana sekarang, Mon? Siapa? Doni. Ingat di Dumai katanya. Di Dumai katanya. Doni mana? Doni yang kakaknya Susi yang bisu itu loh. Kakaknya Lita namanya tuh. Siapa? Oh. Susi. Mia, Doni di mana Mia? Doni. Hah? Enggak tahu. Doni. Doni mana? Doni. Angkatanmu di Dumai toh? Lupa, lupa. Apa? Doni. Doni. Yang kakaknya bisu loh, Susi namanya. Iya. Lita kakak namanya. Susi. Ah, kau ini melawan Susi dari mana? Ngarang-ngarang loh. Lita lah. Sama kakaknya. Apa ini sebentar sih, Mawan? Aku sama aku dulu. Kenapa? Sebentar ya, Mawan. Dipanggil. Ayo, kelas pernah. Terus pindah ke Dumai ya kan dia? Oh. Gitu. Gak ingat aku. Gak ingat. Sebelah rumah gak ini. Ingat, ya? Rumah Doni. Siapa dulu tinggal dulu? Dulu rumahnya rumah Jerry, rumah Jerry. Di sebelah Doni, Wilma itu. Kayaknya sebelah Wilma ya, sebelah Wilma. Doni Iqbal udah meninggal. Hah? Doni Iqbal udah meninggal, emangnya tanya Mia tuh? Iya, ha-ha. Nah, udah setahun ya kali ya? Kapan? Udah setahun lah Doni Iqbal. Doni Iqbal. Ingat Doni, ya. Ingat Doni Iqbal? Kan teman kita SD kan? Iya, iya. Udah meninggal ya? Udah meninggal, oh. Dia masih gemuk aja kayak dulu dia. Hmm. Ya, ya, ya. Dia dari lahir gemuk dia kan, dari lahir udah gemuk dia. Dari lahir. Sebelah rumahnya dulu siapa? Jerry. Ya? Sebelah rumahnya dulu Jerry sama siapa? Adiknya meninggal kan si Imboy. Oh, si Imboy. Oh, udah lama. Iya. Meninggal di ini di Jogja lo. Hah? Iya. Tetangga Mia tuh. Ode meninggal itu. Jerry. Oh. Rino. Pamit. Ya udah nih pamit dulu deh. Oke. Oke, Mi. Makasih. Sampai ketemu. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ilin mana Ilin? Ilin? Ilin mana enggak jelas. Sudah menghilang kayaknya. Hadir. Ada juga. Ada enggak keluar apanya gambarnya. Si Arya. Tanto hilang nih Tanto. Si Arya Tanto. Udah ganti kostum dah. Tanto. Dulu. Kayak udah mau tidur Arya. Masuk. Udah kedinginan dari malam. Dulu ingat enggak main bola sama Pak Samsul? Ingatlah, kan dia guru. Itu kan taruhan kan kita main bola lu kan 100-100 ingat enggak? Hmm. Jadi yang menang kita minum es campur taruhan dulu. Ya kan hari kan hari. Lupa aku. Di lapangannya ya. Lapangan sebelah kilang itu. Lapangan besar juga. Campur si gendut kan. Es campur si gendut kan. Sebelah kilang. Cina gendut. Cina gendut. Iya. Es campur kan dulu masih 150 yang gelas kecil itu kan. Bus ya meninggat. Nah itu aku ingat tuh kita patungan itu taruhan tuh pokoknya kita menang minum es campur. Itu legend satu-satunya es campur di Paning tuh. Itu legend ya. Juga tuh. Hanya salah satunya. Masih ada ya? Masih. Masih ada? Masih ada. Kelompok gitu ya?
Cina gendutnya udah meninggal, anaknya lagi. Oh, terus anaknya ya. Tapi kalau Cina gendut, aku pernah ketemu di Jakarta. Yeah. Yang nyonya tuh. Meninggalnya emang di Jakarta. Enggak, dia kan udah pindah Jakarta kan? Iya, meninggalnya emang di Jakarta. Aku ketemunya udah lama, tahun 94. Di airport di Soekarno-Hatta, di Cengkareng. Aku baru sampai. Mau ke Jogja, jadi mau ke stasiun dulu kan. Mau ke stasiun, pas aku turun itu ketemu dia. Halo, ada. Johnson Junior. Aku kaget ketemu dia kan. Masih ingat kamu? Dulu ya. Ingat, dia masih kayak dulu. Nah. Ya? Mohon Riri Johnson, aku pamit dulu ya, Arya. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Aku pamit dulu ya. Anakku udah pamit dulu nih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggal jadi, kita keroyok si Ilin lagi. Jadi aku kaget ketemu Cina gendut tuh kan, dia masih kenal aku. Aku iyo. Itu udah lama, tahun 94, udah lama banget ya. Dia bilang, saya udah pindah di Jakarta ikut anak katanya. Oh. Anaknya ada satu buat toko roti di Pelabuhan Sekupang tuh. Oh, Subang. Di Batam ya? Iya, di Pelabuhan Sekupang. Anaknya bikin toko roti di situ. Kawannya saya pun enggak. Tutu-tutu. Aceh masih ada. Mati lah, udah tua. Dulu aja udah tua. Dulu kita kecil aja dia udah tua, ya enggak? Iya. Ya kan? Dia kalau manggil aku, dia kalau manggil aku Abon. Abon, katanya kan. Dulu aja dia udah tua, ya kan? Udah meninggal masih, kan? Iya. Yeah. Tapi yang masih jualan tuh, bibi itu masih jualan ya, yang di apa tuh? Mana? Bibi yang di apa? Jual lontong. Ah. Pecel, pecel. Masih, ah. Itu masih ada tuh bibi itu. Udah tua kali ya? Udah tua ada. Bibi itu tuh, siapa lagi tuh? Kalau yang jual bakso itu masih ada dekat Kimbing tuh? Masih ada lah. Juki masih ada? Oh, Juki udah gak ada. Sekarang Juki di mana? Pekan Baru ya? Juki udah gak ada di Pakning. Juki udah gak ada di Pakning kan? Juki tak ada, udah hilang dah. Gengnya si Riri itu. Dulu nih kita tiap malam masih di Juki ya. Tempatnya Adi ya. Jam 9 malam masih kita. Tempatnya Adi itu, tempat Ready. Iya. Pokoknya setiap malam jam 9 pasti Juki dulu ya. Iya betul. Dia pokoknya sehingga terakhir itu kan dia muter keliling kan. Ya, terakhir betul. Di rumahnya Ready itu. Kita udah lari semua, udah lari situ kan. Jamatan ada lagi pilihan ya? Kan. Gak ada pilihan lagi. Ya, tapi dulu udah kayaknya udah happy banget tuh dulu tuh. Ya. Ready sama Adi di Paning ya, Bu? Ya, masih di Paning. Wah, Bung Emon udah ngantuk tuh. Emon udah bertapa dah. Tua-tua udah. Udah jam 12. Belum, sedikit lagi jam 12. Aku kalau nonton TV enggak ngantuk. Nonton kami ngantuk ya? Ngantuk. Nonton bulan ngantuk ya? Bukan. Kalau nonton TV itu, kepingin nonton itu loh. Kepingin biar ngantuk ditahan kan? Biar ngantuk ditahan. Itu bahaya itu. Makanya, waduh. Kalau sekarang jangan tinggal nonton. Masih tempat lama atau udah pindah? Masih. Oh. Masih. Di kota Ambon ya, Mon? Iya, Johnson udah ke rumah itu. Iya, sempat nginap di tempat Raymond. Harus ini nih. Nanti kalau gua main ke Ambon, Emon harus jadi host. Tour guide-nya nih. Iya. Nanti kalau pergi sama Johnson udah tak tunggu sudah. Pantai pelabuhannya, Bro. Lu bisa lihat dasarnya tuh. Oh iya. Oh iya, di pelabuhan itu ya. Keren-keren. Oh, iya, jadi kayak di pelabuhan kapal lele di Pakning itu loh, Ri. Lama-lama. Rumah orang tua. Kalau si Ijul di mana Ijul? Ijul di Siak. Oh, di Siak.
Ada yang tentara kan, ada yang kau kan? Ada. Yang anak Yauri dia. Di mana? Yauri. Auri. Kan baru. Auri udah bubar sekarang TNI AU. TNI AU. Iya. Andre di Jogja, Mon. Jogja, Andre. Om Tanto, Om Tanto monitor aja kayaknya nih. Iya, aku lagi homo, hobi monitor. Oh, lagi homo ya. Dia lagi ngelihat ini orang-orang nggak dewasa ngobrol. Orang-orang kerja. Masih aja kalian katanya ya. Bukan gitu, aku lagi menganalisa omongan orang-orang tua ini loh. Aku merasa gimana gitu. Kalau kita ke Panning macam mana? Ayo, kapan? Ayolah. Ayo. Abis kopi, aku kemarin tuh rencana tahun ini mau pergi Agustus sih kan. Jangan sama itu, sama si Ipon itu. Ipon ngajak juga kan Agustus itu kan? Iya, kan langsung cancel semua kan? Ah, udah pada beli tiket loh itu, alah. Satunya udah ada yang beli tiket itu. Udah. Iya. Tanggal 30 kan rencana berangkat tuh. Di pas lebaran kurban itu. Kemarin Agustus yang lepas lebaran itu. Lebaran, rencana lebaran. Iya, rencananya udah. Pas di sana. Sana, Bul. Oh. Cuma kalau ke sana ini baik. Sekarang lagi COVID kayak gini sama aja kita dulu kan kena karantina kita. Iya. Tahanlah. Seminggu. Ke Pak Ning ya, seminggu lah Pak Ning ya. Pak Ning Bengkalis jalan-jalan tuh. Kan baru. Iya. Ya. Gimana Om Tanto? Boleh, bisa kami di, bisa di Roger? Hah? Roger bisa sampai Panning kami. Kami dekat ya, Tok ya. Tanto kalau dari Batam naik kapal berapa lama, Tok? Ke Panning? 4 jam. 4 jam sampai ya? Mau cepat aja ya. 3 jam, Tok. Nah, jangan tambah-tambah nih. Jam 5 jam lo. Boleh jam 7:30 sampai jam 1. Sampai iya. Oh. Ombak enggak, Tok? Ya nggak begitu lah. Kalau bawa mobil satu hari, satu malam lah. Satu malam. Ada ferry, ada ferry sampai jam 10. Ada ferry. Ada sekarang, Mon. Udah ada. Dari Batam sampai Bengkalis. Panning. Panning. Langsung Panning. Dari Panning. Ya. Satu malam aja. Jam 4 berangkat, jam 10 pagi sampai. 4 sore berangkat. 4 sore. Oh cepat ya? 10 pagi sampai. Ya. Makanya Pak Ning udah ramai sekarang nih, Mon. Dari Pak Ning sampai gampang. Bumai Pekan Baru Depok. Itu tiketnya berapa? 1,5. Dari Batam bawa mobil. Iya, sama supir. 1,5 ya? Iya. Kalau di Ambon, kita dari Ambon ke Pulau Buru, berangkatnya malam jam 8, tibanya jam 3 pagi ya. Lebih cepat ya? Cepat, iya. Itu 800. Bawa mobil, tapi kita di ferry dapat kamar. Kamarnya bagus, kamar VIP AC lah. Iya, iya. Oh, dari Batam 1,5 juta bawa mobil, ya? Iya, sama supir. Kalau penumpang 105. Kalau kapal cepat itu berapa? 400? 2,5 gitu lah, Mo. 2,5 sudah. Oh, enggak terlalu beda, ya? Iya. Nanti PP... Ya, enggak. 2,5-300 gitu lah. Jam 7:30 berangkat, jam 1 sampai. Di Panning itu? Iya. Yeah. Bengkalis. Sekarang Panning Bengkalis sudah susah loh, Mon. Apanya? Kapalnya. Kapal? Oh. Orang naik ferry itu aja banyak? Iya, kurangan. Oh, kalau naik kapal, orang kurang ya? Udah jarang ya? Iya, udah nggak ada kayaknya. Nggak tahu lah ya. Memang tak ada lagi, Tok. Nggak ada lagi, Mon. Terus kalau nyebrang bawa motor atau apa gitu gimana? Ada. Ya, ferry. Oh, ferry itu. Bisa. Kayak di Ambon ferry. Itu, Tok. Oh. Toro. Orang kena bilang roll out, roll off, ya? Iya. Roll. Iya. Orang di Ambon bilang ferry itu. Oh. Karena kan sama aja, kan dia bisa depan belakang, Tok.
Iya. Ya. Diputar film kungfu juga enggak? Kepala ale itu. Kungfu. Kungfu. Wata, wata. Akhil yuma berada. Pak Mis tadi enggak ada ya. Udah lama Pak Mis ya? Itu ya? Iya, Pak Mis udah lama. Sudah lama meninggal. Anaknya di RSUD Tanjung Pinang. Dewi, kan dokter Dewi ya? Iya, Dewi. Istri Pak Mis ikut Dewi. Kalau Pak Jarno di mana sekarang? Pak Neng kayaknya. Pak Neng. Dumai, Dumai. Dumai. Oh, Dumai. Sehat-sehat Dumai Pak Jarno? Dia. Pak Jarno. Dumai dia. Sehat-sehat. Dia ada di rumah di Dumai, sehat ya. Kalau SD kan masih ada, SMP masih ada nggak? Masih. Masih. Masih ada, masih buka. Masih. Anakku baru lulus dari sana. Nggak nambah kelas. Oh gitu. Ya, anak cewek. SMA-nya masih di luar ya? Nah, ya masih di luar. Ya, di sana. SMA 1 Bukit Batu tuh sekarang ya? Ya. Yang di seberang pipa itu ya? Ya betul. Seberang pipe. Seberang pipe. Cross pipe. Cross pipe. Paning Selatan tuh orang bilang tuh. Paning Selatan. Tapi bisa-bisanya jadi seberang pipa tuh ya, gara-gara di seberang pipa tuh ya namanya tuh ya. Pipanya seberang. Ya kan, kan ada pipa yang di hilang ke pelabuhan tuh kan. Nah, di seberangnya itu kan iya kan pipanya melintang pinggir jalan. Ah, itu seberang pipa itu. Nah, di ya, kampungnya kan di seberang pipa itu kan. Berarti itulah namanya tuh. Emang namanya seberang pipa ya. Menyeberangi pipa mau ke sana. Arya gimana sambungan? Oke. Okay? Wis, kakinya seksi ya. Pindah, Mon. Hah? Pindah ke luar. Iya, panas ya. Dah, nak merokok dia. Ya. Oh, sekarang ngerokok kan tuh? Sekarang ngerokok. Rokok dong. Hari ini kok rokok. Kalau aku enggak, sekarang dirokok aja aku. Amoy, amoy. Hah? Amoy. Enggak. Oh, cuma tante sekarang merokok, rokoknya. Sudah besar tapi. Sudah besar. Selvi. Bulan masih ngerokok juga, Bos. Ngerokok itu udah berhenti dia ganja sekarang. Kebun dia tanam ganja kan? Iya, benar. Itu rokok paling enak udah. Apa ganja, Bob Marley. Ya kan? Udah enggak lagi, Pak. Kenapa? Udah enggak lagi, udah tua. Udah tua ya. Buzur dah. Kok sambil udah tua? Kenapa? Sebenarnya, santai lah, geng. Rokok aja kita. Iya, iya. Badan makin naik lagi, Mon, ya? Kemarin udah kurus. Ah, enggak, ini udah... Kemarin, apa, pas menjak COVID naik, 10 kilo kayak naik. 10 kilo naik. Kilo. Gimana? Aku awal-awal COVID kan nggak kerja kan? Jadi masak di rumah. Jadi lagi senang-senangnya masak tuh. Jadi masak aja. Tengok YouTube masak. Tengok YouTube masak. Belanja gua gitu kan? Makan juga. Rusak badan kita. Kayaknya masa pertumbuhan Raymond lebih panjang daripada kita. Sampai 10 kilo, tidak ampun, Mon. Kenapa? Tapi dah 3 minggu turun 3 kilo nih. Oh, cepat ya. Aku berhenti nggak berhenti makan nasi, kan? Mesti. Mesti bawa-bawa. Gitu. Udah. Piara cewek situ satu, Mon. Piara apa itu? Cewek. Kurus-kurus pasti, Mon. Iya, sekarang kan udah nggak makan nasi, cuman apa? Cuman makan ikan, sayur itu aja kan? Wah, keto ya, keto fastosis. Cuma sekarang rasanya kok apa? Pengen minum terus, kenapa ya? Semenjak ini apa stop ini nih? Nasi ini? Cek gula darah, Mon.
Gula aku kayaknya turun ya. Gula aku rendah tuh. Berapa? Kemarin terakhir berapa ya? Ntar lihat di berapa kemarin terakhir itu? Seminggu, dua minggu pertama memang rasa lemes gitu. Iya. Lu udah berapa lama? Udah 3 minggu. Oh, udah gak lemes udah, sih. Udah. Udah gak lemes, cuman rasa apa awalnya itu yang rasa lemes kan? Iya. Baru lemes pagi tuh sampai mau keluar. Tapi aku dulu pernah 1 tahun gak makan nasi loh. Iya. Yeah. Dulu, okay. 1 tahun. Ya itu kurus kemarin tuh ya, Mon ya. Yang dulu pernah kurus, yang turun 35 kilo dulu. Okay. Orang gitu kalau lihat ya. Aku dikira habis sakit, padahal aku enggak makan nasi aja. Keto itu ya. Apa? Keto ya, keto. Apa itu? Keto itu apa tuh? Ya dia enggak makan karbohidrat. Nah, aku makan daging. Ini, makan apa? Pisang makan. Bagus. Iya, pokoknya makan karbo. Karbo kan singkong kan karbo. Iya, iya. Makan aku. Nasi makan ya. Tapi nasi nggak makan, nasi kan gula yang tinggi kan? Hmm. Kalau mau nasi hitam atau nasi coklat? Merah. Nasi merah. Merah di bawahnya bro. Ada lagi? Oh, gitu. Ada. Hitam tuh yang paling ini banget. Cuman ya gitulah rasanya nggak masuk. Nasi merah tuh nggak enak, aku nggak cocok aku. Ya. Rasanya gimana? Lihat merahnya tuh nggak enak gitu kan? Terus. Pas makan. Waduh, hambar. Kalau nasi Padang cocok, Mon. Nasi Padang cocok. Oh, tahu. Tapi aku udah berhenti dah 3 minggu ini enggak makan nasi Padang, enggak makan lagi. Nah, kok dulu aku kuat. Dulu tuh heran waktu makan nasi itu ada rasa ingin makan terus itu. Jadi cepat lapar. Sekarang enggak. Samping ini udah makan ya udah. Gitu, enggak lapar lagi kan. Kalau misalnya ini ikut itu juga bro, apa ya? Apa itu? Di YouTube ada Tabata atau apa gitu yang gerak badan. Aku sepeda aja sih. Oh, apa sepeda? Ah, kemarin coba yoga ikut di YouTube, berat badanku setengah mati aku. Hati-hati. Nah, tapi yoga tuh emang gila ya, keringatnya banyak. Atau yang aerobik ya lu? Ah, 10 menit aerobik. Aja udah banyak. Yeah. Sepeda aja lah, sepeda statis aja kan, nah sudah enak. Yoga berat, ya kan? Berat. Ada kan yoga untuk kurus, aku coba-coba, oh berat, tinggal mati. Pilates. 7 menit itu, kita 10 menit aja, itu banyak kalori udah 300-an. Loh. Gimana kalau setengah jam? Tapi memang kayaknya gampang ya, kayaknya gimana, Kak? Gimana gitu kan? Pas rasa, waduh berat. Jalan naik jalan sama naik sepeda. Aku sepeda statis tiap pagi 30 menit kan. Ah iya. Nah, sekarang enggak pernah keluar kan? Enggak keluar, Mon. Terus kalau belanja enggak, gimana, Mon? Ya kalau belanja aja, tapi di rumah. Ya, aku kalau makan pesan, ya kan? Kalau makan pesan diantar. Kecuali belanja kan sekarang ada Indomaret dekat rumah tuh udah dekat deh sana kan. Dia naik motor aja dekat sini. Oke. Okay. Son masih kerja, Son? Masih, bro. Balik, bro. Lo, Arya, ada muncul. Janjian ketemu gagal terus nih. Iya. Ayo keburu ditutup nih. Iya. Sekarang masih tutup ya, tuh? Masih. Buka sih, cuman kitanya ngeri aja gak main ke mall. Betul. Ngeri. Gua belum ke mall lagi dari bulan Maret ini. Iya, sama. Kalau bisa jangan dulu lah. Enggak lah. Main golf aja kita. Kalau main golf aman, Son. Ya, di Halim ya? Enggak, gue main di sini. Dari Tangerang kan banyak. Oh. Di BSD. Boleh lah, sekalian lu ajarin gue. Masa? Suka pura-pura. Serius. Kalau ya, bisa main kasti, bisa main golf pasti. Nanti kalau sampai sana aku minta diajarin lah. Minta ajar pukul bola lu. Oke. Ini juga terpaksa. Tapi kayak main golf tuh bagusnya apa jalan itu loh. Ya kan? Jalan. Itu gila banyak itu kalau satu hari main tuh. Banyak jalan itu. Sekali jangan jalan dilihat, jangan dilihat ini tapi lihat jalannya banyak loh itu. Iya. Itu sekali main itu jalan bisa berapa 12 sampai 15 bisa? Kilo. Nah. Oh, jauh ya. Enggak rasa tuh kan sampai bicara mukul jalan. Iya. Coba kalau kita jalan suruh jauh kan
Rasa, tapi kalau di lapangan golf nggak kerasa. Nggak kerasa. Cuma ih, banyak juga itu. Orang kalau main dari pagi sampai siang, kan sampai sore kadang-kadang. 4 jam, 5 jam lah sekali main. Makanya ngejarnya pagi-pagi ya. Makanya ya, pagi-pagi. Kalau kesiangan, hitam gue makin hitam lagi. Pulang-pulang nggak dikenalin. Laki-laki hitam nggak apa-apa, Son. Kata orang Jawa tuh ireng-ireng sepur. Ya. Itu ya. Banyak yang nanti itu, ya enggak? Banyak yang nunggu. Benar. Dulu zaman dulu kan keretanya masih pakai arang, pakai kayu kan. Jadi kan hitam dia kan. Tapi di stasiun banyak yang nunggu katanya kan. Kireng-kireng sepur. Arya di sebelah Surabaya sebelah mana nih, sinyalnya kok parah banget ini. Ternyata bagusan Ambon dengan Pak Ning ya pula ya. Iya ini Arya sinyalnya ini kasihan banget ya. Sinyalnya ternyata parah. Pak Ning sinyalnya kuat Pak Ning. Wah. Bertahan ya. Kenjol ya itu ya. Sinyalnya kenjol. Jadi kita ke Ambon atau ke Pak Ning? Kita ke Ambon Pak Ning aja lah. Ke Pak Ning aja lah. Kita mesti pulang kampung. Iya, betul. Harus itu kampung harus. Itu. Betul, ya kan? Betul. Jadi aku cerita dulu waktu tahun berapa di Ambon ada MTQ nasional kan? Nah, kebetulan ada Kabupaten Bengkalis kan dia buka stand. Jadi ada pameran itu. Aku hari pertama aku sempat beli lempok. Jadi pas mau penutupan aku balik lagi mau beli lempok. Jadi pas sampai sana aku pakai bahasa Melayu, bingung dia kan? Abang dari mana, Bang katanya? Dari Ambon lah, katanya. Bingung dia kan? Tapi aku ini orang Pak Ning, tambah senang kan bilang orang Pak Ning kan? Iyalah. Mereka ternyata kan kenal Iwan Andes, orang dari Kabupaten Bengkalis. Ada kawan aku Iwan kan, kenal lah Iwan, kenal lah kan. Nah, cerita akhirnya apa? Dapat lempok gratis, Bos. Berapa itu? Ada berapa? 20 kali 20 liter itu. Kata bapak kan? Kata bapak itu. Enggak kasih aja. Pak berapa? Ambil aja, ambil. Aduh. Bisa dijual berapa nih? Aku telepon dulu almarhum Pendi masih hidup kan? Pas dia di Ambon, aku telepon. Pen, kau mau lempok enggak? Lempok apa? Lempok Pak Ning. Ah, kau bohong kau. Tunggu ya. Aku udah tahu sih nah. Nanti balik Jogja aku titip ke orang rumah. Jadi masih pakai tas itu, tas Kabupaten Bengkalis. Woi, mantap. Oh. Mantap itu. Dikasih kata bapak tuh, ambil aja semua katanya. Duren-duren ya. Di Ambon ada lempok tapi enggak enak lempoknya. Itu. Itu yang di sini. Bungkus merah itu kan? Yang merah itu. Nah, itu. Nah, itu sampai liran dah. Iwan Andes kenapa enggak mau gabung dia? Enggak tahu aku Iwan itu kenapa ya. Nanti mempengaruhi karir politiknya, Bro. Jadi janganlah. Enggak, dia kenapa? Kayak ada apa ya? Kayak ada luka lama gitu sama siapa itu di grup itu ya? Sama Hasbullah berarti. Dulu pernah dimasukin di grup, dia keluar, ya kan? Gitu ya? Iya kan? Emang dia politik apa dia? Asal-asal aja gue. Dulu, aku terakhir kontaknya waktu Adi meninggal itu. Politik masih Said. Waktu Adi meninggal itu loh. Ih, kesian banget. Itu aku, itu kontak si Said, siapa si Iwan itu? Aku telepon baru diangkat itu. Selama ini aku telepon dia nggak pernah angkat tuh. Siapa, Mon? Iwan, waktu Adi meninggal. Kok pernah jadi jumpa lah? Bula kan di sana berjumpa lah. Ada kan? Ada waktu bapaknya meninggal kan Bula yang ke rumah bawa sumbangan. Wila ya? Penyerahan apa kemarin? Iya. Dia tinggalnya di Bengkalis ini ya, berarti ya? Di Bengkalis, orang tuanya di Pak Ning. Oh, ibunya masih ada kan ya? Ibunya masih. Oh, oke. Salam lah. Di ya. Mana itu lah? Di Selari. Oh, Selari. Habis baterai aku. Ya. Oke lah ya. Oke lah. Oke. Ya lo udah selesai satu nih. Ya oke. Oke. Selamat istirahat, Mon. Ya, makasih ya semua. Dah. Thank you. Ya, bye. Salam sehat. Arya. Sehat semua ya. Ya. Yo. Foto dulu. Jangan sih foto dulu. Aku payah ininya. Hah?
Siapa yang bisa foto coba? Aku foto, aku foto. Nah, bisa, Rik. Kelihatan semua, Rik. Nah. Eh, tapi tak ada bola. Entah apalah. Ada apa? Oke, oke. Oke? Ya. Oke. Makasih ya semuanya. Thank you. Oke. Ayo. Bye-bye. Bye.